Itu saja, terima kasih. Oke. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk dari ibu guru dari YFKP ya. Oke, kita ada punya satu Yeliel untuk sebentar kita sambut Yeliel ini untuk dengan Bapak Rektor bersama rombongan yang akan tiba. Yelielnya pertama, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa Uncen Biak. Gitu. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa Uncen Biak. Gitu. Bisa? Bisa. Kita eja ya. Sama-sama, 1, 2, 3, mulai. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa Uncen Biak. Oke. Lagi. 1, 2, 3, mulai. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa Uncen Biak. Oke. Siapa kita? Oke, kita ulangi ya. Adik-adik dorang, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, langsung diam. Nanti saya yang tanya, siapa kita? Mahasiswa Uncen Biak. Tapi semangat angkat tangan ya, jangan mahasiswa Uncen Biak, tidak ya. Oke. 1, 2, 3, mulai. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa Uncen Biak. Lagi, ulang sekali lagi. Dua kali saja hidup mahasiswa. Ya, dua kali saja. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa Uncen Biak. Ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Siapa kita? Oke, semangat. Satu kali lagi. Suara belum keluar semua jadi. Apalagi laki-laki dong tidak ada suara. Bah, boleh. Suara kasih keluar. Oke, berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri ya. Satu, dua, tiga. Siapa kita? Ya, gitu. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Oke, disilakan duduk. Ingat ya, tidak boleh lupa. Ya. Sekarang duduk, ingat-ingat. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa Uncen Biak. Ya, mahasiswa Uncen Biak ya. Oke. Halo. Hai. Halo. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Oke. Perempuan diam ya. Kita dengar laki-laki doang dulu. Masa dari tadi perempuan saya bersuara besar. Jadi kita dengar laki-laki lagi dulu. Perempuan tutup mulut ya, tidak boleh buka mulut. Tutup ya. Laki-laki siap. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Halo. Ya dari tadi itu baru ada suara. Kalau tidak, tidak ada suara, perempuan saja semangat baru masalah, laki-laki tidak semangat. Ya, kita lanjut lagi sambil menunggu Bapak Rektor bersama rombongan. Tadi dari FISIP sudah, FKIP sudah. Sekarang kita kembali ke Fakultas Hukum. Urutan 2 dari Fakultas, urutan 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP. Ya, mana Fakultas Hukum?
Hukum? Oke. Yang di belakang, sana, sudut. Disilakan, ayo, maju. Oke, mari kita berikan aplaus sebenarnya untuk Fakultas Hukum. Ya. Ini besok calon-calon pengacara ini. Besok dia yang bolak-balik negara ini menjadi apa itu sudah Fakultas Hukum ya. Hai. Halo. Hai. Dua saja. Nama saya Jessica Kart M. Manyambaro, Fakultas Ketua Fakultas Hukum. Ada mabsa tapi banci dan naik tinju. Bob ini banci dan naik tinju baru bilang kalau kau mena nonton beli kau alat makeup, perlengkapan makeup. Oh. Ada mobsa tapi banci dan naik tinju baru dong bilang kalau kau mena nonton beli kau alat makeup and body. Jadi dia suruh naik tinju jadi ronde pertama datang tapi bahan pukulnya banjir ya. Ronde kedua dong dia masih bertahan dong pukulnya juga. Sampai terhabis ronde ketiga dong pukulnya tabrak tari ring tinggal di bawah. Dong turun tanya dong begini banci kok tidak apa-apa, tidak apa-apa baru kau pengalas gigi ke atel lah. Ada pacar satu dia pergi baru dia suruh dia teman tapi dia teman ini aware baru dia tuli. Dia bilang pacar kok gambar saya ini tato naga dulu. Jadi tak ada dengar baik-baik jadi bilang yo aku duduk di sini cepat saya gambar cepat. Dia pergi tak ada dengar dia pergi gambar nangka. Buah nangka. Dia gambar nangka warna balik begini bah. Ini bukan naga baru buah nangka. Jadi bang sudah tidak apa-apa kok gambar nangka itu naga peluk nangka di belakang. Terima kasih. Oke sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Fakultas Hukum. Dari Fakultas Hukum kita lari ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi. Oh tidak ada ekonomi. Ya kalau Fakultas Ekonomi kita beranjak sedikit ke Fakultas MIPA. Ya oke. Namanya siapa? Van? Rifanlin. Oke. Ya baik teman-teman sini ada mob satu. Satu gak dua? Ayo satu saya sudah. Jadi ini kan ada motor. Malam-malam gini pencuri masuk ke rumah. Baru pencuri tanya ke nenek. Pencuri tanya, nenek kok nama siapa? Jadi nenek bilang, sap nama Maria. Jadi pencuri bilang, oh ya sudah atra jadi tikam nenek kok. Begini pencuri pergi tanya tete lagi. Tete kok nama siapa? Sap nama Yusuf, biasa dipanggil Maria. Terima kasih. Tapi itu kan Yusuf dan Maria itu kan ibu dan bapak Yesus toh? Ya, Yusuf dan Maria itu kan ibu dan bapak Yesus. Oke. Dari Fakultas MIPA sekarang kita ke Fakultas Teknik. Mana Fakultas Teknik? Fakultas Teknik mana? Oke. Ya, Fakultas Teknik itu biasa orang-orang berani-berani jadi. Namanya siapa? Yosua. Tadi Yusuf yang datang Yosua. Oke. Okay.
Ada mau satu ini. Anak kecil lu, dona lagi mau tipu Abu Nawas. Jadi dona ke Abu Nawas berumah. Dona belum sampai di Abu Nawas berumah, saya dona sudah lihat Abu Nawas duduk depan rumah. Dona panggil dari jauh. Abu Nawas, dona lagi mau tipu kau. Abu Nawas bilang, iya kamu lagi mari. Ah, lu gak cepat lucu. Sudah, Abu Nawas panggil dona datang. Abu Nawas tanya, iya ada dua, kamu mau tipu saya, oke, tong mulai. Anak kecil itu dulu bawa Abu Nawas jalan ke bawa pohon kelapa. Di bortong cerita. Aduh. Sekarang sudah sampai di bawah pohon kelapa, dulu lihat ke samping-samping, baru dulu suruh Abu Nawas berdiri. Memang Abu Nawas kok berdiri sini, baru saat teman dia naik. Yang satu naik, yang satu berdiri dengan Abu Nawas. Sekarang dia teman sudah naik sampai di atas pohon kelapa tengah-tengah. Anak kecil yang di bawah itu bilang, ya teman kok stop. Sekarang yang di bawah dia tanya Abu Nawas, Abu Nawas, sekarang apa teman dia mau naik atau mau turun? Abu Nawas bingung. Aduh. Abu Nawas bilang, aduh ntar saya bilang dia naik nanti turun. Abu Nawas pikir tetap bisa ini, bisa-bisa kalah ini. Sekarang Abu Nawas lihat di samping-samping dia lihat, kecil lewat. Pas Abu Nawas tangkap. Dia taruh di tangan, baru lagi bilang ke anak kecil yang di bawah. Iya, sekarang ayam yang di tangan ini sama ramas dia, kah? Sama biarkan dia pergi. Sekarang anak kecil lagi bilang, aduh. Ntar kalau saya bilang, dia lepas, nanti ramas dia mati. Dia suruh dia teman turun. Dia bilang, teman, dona tidak bisa tipu dia. Dia memang penipu besar jadi. Terima kasih, sudah. Sudah, terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk dari Fakultas Teknik. Adi Yosua. Fakultas Teknik, kita ke menuju ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat ada? Wah, banyak berarti ada suara. Nih, suara sudah. Mana? FKM. Ini ada sembunyi. Yang mana? FKM mana? Oh, sweater ini merah ya. Ayo mari. Tidak tahu. Siapa lagi FKM di sini? Mana yang FKM angkat tangan? FKM angkat tangan, FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat mana? Ibu-ibu dan orang. FKM ya, ada yang nama Nela Wamrau, mahasiswa atas nama Nela Wamrau, ada ya ke belakang, ada keluarga yang perlu. Oke, FKM boleh FKM. Wah, ibu bidan ini besok pesan ini tangani pasien baru. Nanti dong salah kasih obat lah, pasien mati lagi. Dia malaria tapi dia kasih obat ini tikus lagi. Mana FKM? Yang FKM angkat tangan. Oh, ada nih. Evi, ya, ayo Evi, ayo maju. Ayo Evi, ayo Evi. Oke, Evi berdiri. Ya, oke. Teman-teman kan, cerita mop satu saja, tidak dua.
ini tentang Abu Nawas. Abu Nawas kan seorang penipu besar toh. Ada om satu, dia bilang sama Abu Nawas, Abu Nawas di rumah kan di lantai dua, toh baru Abu Nawas dia di bagian atas. Jadi om jalan di bagian bawah, baru dia berteriak ke atas, dia bilang begini, Abu Nawas, orang lain boleh, kok bisa tipu? Kalau buat saya, aku terakan tipu saya. Jadi om itu dia bilang begini, Abu Nawas, orang lain boleh, kok bisa tipu? Kalau untuk saya, aku terakan tipu saya. Dia langsung Abu Nawas dia bilang begini, kalau begitu mari kau naik, kau bicara baik-baik sama saya di atas ini. Jadi langsung dia, om itu dia naik ke atas, om tanya, dia bilang begini, bagaimana Abu Nawas? Langsung dia bilang, Abu Nawas bilang begini, tadi kau dibahas siapa yang suruh kau naik ke atas? Itu saja. Oke, kita ambilkan tepuk tangan untuk Evi dulu. Ini kalau ada yang nama Abu Nawas ini dia tersinggung sekali. Karena Abu Nawas dua orang yang bawa nama Abu Nawas jadi. Oke. Ya, sebentar lagi rombongan Bapak Rektor akan tiba di tempat. Coba kita ulang lagi sedikit kita punya Yel-Yel tadi ya. Yel-Yel yang baru kita baru latihan tadi. Hidup mahasiswa? Hidup mahasiswa. Siapa kita? Halo Pak Jeff. Ya? Sam, ada di saya, ada di. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa UGM. Lagi. 1, 2, 3. Hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa UGM. Oke. Semangat. Biar jam sudah semakin menuju ke sore, tapi kita masih tetap semangat karena ini acara kita, jadi kita tidak boleh ngantuk atau lemah letih lesu ya, loyo ya, ada yang bilang loyo, jadi jangan kita loyo-loyo tapi tetap semangat. Oke. FKIP coba punya jendel sendiri kan. FKIP. Fakultas Hukum. Hukum lemah sampai ada yang depan bilang hukum lemah. Oke, saya ulangi. FKIP. Fakultas Hukum. FISIP. FISIP suara kecil sekali, padahal kalau FISIP di teman-teman di kampus utama sana, wih, suara sangat besar sekali. Oke, FISIP. Ekonomi. Fakultas Ekonomi tidak ada? Ada? Oh, tidak ada. Ya. MIPA. Lihat, nipet dua orang saja, pesuara saja besar sekali. Fakultas Teknik. Ya. Itu sudah. Itu teknik itu. Dong bu teknik itu dong, tak teknik ya dia. Oke. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Siap. Oke. Memang dari tadi saya tanya Fakultas Kesehatan Masyarakat tidak diangkat tangan, tapi saat saya panggil sama Fakultas Kesehatan Masyarakat, semua berteriak siap ada. Coba saya pasang strategi lagi ya. Mungkin bagaimana strateginya? Sebentar nanti, sebentar saya pasang strategi nanti. Tidak angkat tangan lagi, tidak ada suara lagi. Ya.
Oke. Jadi harap tidak boleh keluar dari ruangan ini. Tetap kita standby karena berapa menit lagi Bapak Rektor bersama rombongan akan tiba di tempat ini. Jadi tetap harus kita standby di dalam, duduk manis, duduk cantik dan ganteng-ganteng di dalam. Ya. Kalau mau ke kamar kecil, satu orang saja yang pergi, jangan satu orang mau keluar pergi buang air, yang ini juga ikut-ikut nanti sebentar ruang kosong. Kita ini sekarang mahasiswa, bukan anak SMA lagi ya. Kalau kita SMP, SMA itu satu mau baru beri, mau buang air, yang ini juga ikut, sana ikut. Padahal mana, hanya cuma mau keluar saja, padahal tidak pergi buang air. Oke, kamar kecil berada pada sebelah kiri, dari sebelah kanan dari gedung ini, dari adik-adik mahasiswa semua, pasti semua sudah tahu. Semua kampus di sini, toh? Ya. Jadi kalau mau keluar satu-satu saja. Karena sebentar yang hadir di sini tuh dari yang hadir Bapak Rektor, Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Ketua DPR Provinsi Papua, dari Sinode GKI yang hadir. Ada berapa lagi? Pemateri-pemateri narasumber yang hadir yang untuk memberikan materi untuk kita semua di siang hingga sore nanti di sini. Ya, coba kita berdiri. Ya, saya persilakan dengar kata saya. Ya, dengar kata saya. Jerry mempersilakan berdiri. Kata Jerry. Jerry mempersilakan berdiri. Berarti itu baru berdiri. Kalau Jerry tidak mempersilakan berdiri, jangan berdiri. Siapa yang berdiri, nah sebentar saya suruh dia maju dan menyanyi. Ya, dengar kata saya. Jerry mempersilakan dan dipersilakan. Jerry mempersilakan dan dipersilakan. Kata Jerry yang persilakan baru berdiri. Kalau bukan kata Jerry yang persilakan, jangan berdiri. Oke, iya. Siap? Siap. Pasang mata. Supaya siapa yang salah langsung maju. Ya. Siap? Disilakan berdiri. Jerry persilakan berdiri. Disilakan duduk kembali. Ada? Siapa? Siapa? Siapa yang tadi Jerry tidak persilakan baru dia mau duduk? Ya, ulang lagi ya. Kita ulang lagi dulu, ya. Oke, Jerry persilakan duduk kembali. Oke, duduk ya. Disilakan berdiri. Jerry persilakan berdiri. Disilakan duduk kembali. Jerry persilakan duduk kembali. Oke, okay. Ya, mari kita berikan aplaus ya, Maria, Bapak Festus Sendiak, Bapak pernah jadi Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga pernah juga jadi Rektor Universitas Indonesia. Selamat siang Bapak, selamat datang. Oke, okay. Ketanya lebih cepat lagi tadi. Tadi agak terlambat, jadi ada yang sudah pasang kuping di luar, jadi dia tidak mau duduk, dia tidak mau berdiri. Ya, jadi persilakan berdiri. Disilakan duduk kembali. Oke, kita dapat satu. Ya, kita dapat satu. Oke. Kita dapat satu ya. Sekarang kita kasih, sekarang apa sanksinya? Menyanyi. Dari tadi mop-mop terus tuh.
Oh, ada yang bilang menyanyi dengan gerakan. Ola Ariana Eko was injured in a suicide. Ya, mop. Tapi dong semua katanya sebosan dengan mop. Dong mau dengar lagu. Ya. Lagu apa? Ya, dari ibu saja. Dengan namanya siapa? Ya, Kori. Mari. Halo. Baik, saya akan cerita mop. Kalau tertawa belum, saya telah cerita. Ya, saya mau cerita mop ada. Ini orang mabuk. Bapak ini setiap hari ditinggal mabuk, pagi, siang, sore, malam, setiap hari. Ini mabuk terus ya, satu malam itu dia pulang ke sana, dia punya tua bilang, kok itu setiap hari, mabuk setiap hari, terus baru kok anak-anak ini mau makan apa, batu. Dia balik bilang, dia punya tua, baru bilang, hei, kok stop sudah? Kok kena tuh mabuk itu tuh ntar capek? Kok mabuk itu tuh capek, tuh sakit? Jadi punya tua bilang, siapa yang suruh kau? Sendiri siksa diri. Ada satu lagi. Dia terindip mata merah. Sekarang dia taruh dia obat di atas lemari. Jadi bilang dia cucu tolong mbak. Dia obat yang dia taruh di atas lemari. Anak itu dia pergi bawa, dia cucu itu pergi bawa. Salah lemari teko. Coba lalu malteko ke sana, dia tetap tidak lihat, jadi langsung dia pakai bikin dia mata. Dia membuka mata, bingung setara bisa. Langsung dia bawa dia ke rumah sakit, dan operasi dia mata, dia pakai mata sapi. Satu lagi apa? Ya, mata sapi. Ya, terus ini apa yang ketiga ini masalah cinta. Ya, anak perempuan ini dia orang tua tidak setuju kalau dia kawin dengan pacar. Karena hubungan sudah lama. Hajar tetap jangan keadaan merasa lagi. Sekarang dong orang tua tidak setuju. Ya, begini anak perempuan itu dia pergi. Suruh dong beli baterai. Baterai dong bawa kemarin, dong lepas dia pukulit itu. Dong kasihin di. Cerita punya padam, bunuh diri lagi. Ya lepas dia punya kulit yang di luar itu, yang hitam itu dong kasih hancurakan, baru air berisi di dalam, baru minum. Tapi untung dia tidak meninggal. Ya sekarang dong lulusan, dong kasih kesempatan untuk tipu. Perempuan dia bapak bicara, dia bilang, kok mau kawin tidak apa-apa, tapi cuma bapak menyesal karena kok minum baterai. Bapak pikir mungkin kok itu apa radio ke apa. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu, siapa tadi namanya? Ibu Kori, ya. Dari FKIP. Oke. Jadi mempersilakan duduk kembali. Oke, saat lagi acara kita akan dimulai. Dimohon untuk saat Bapak Rektor bersama rombongan sudah tiba di tempat, tidak ada yang keluar masuk lagi ya.
ada di kamar. Bapak Rektor bersama rombongan tiba di tempat dan akan disambut dengan tarian uor dari mahasiswa Uncen Biak. Silakan berdiri untuk kita sambut Bapak Rektor Universitas Negeri bersama rombongan tiba di tempat acara. Bersama rombongan tiba di tempat acara.
informasi, disilakan untuk mengambil tempat di podium. Dan perwakilan dari Ketua DPR Provinsi Papua, Bapak Ketua DPR Provinsi Papua, disilakan untuk ambil tempat di podium. Acara pembukaan kuliah umum semester ganjil tahun akademik 2022-2023 Universitas Cendrawasi Kampus Biak, Selasa 13 September 2022 dimulai. Disilakan duduk. Terhormat Rektor Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Insinyur Apollo Sofanto, STMT, yang kami hormati Ketua DPR P Provinsi Papua, Bapak John Banua Rau SE, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ketua DPR Provinsi Papua. Yang kami hormati Ketua Sinode di Tanah Papua, diwakili oleh Kepala Bidang Aset Sinode GKI Papua, Bapak Absalom Takai Yeto. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Perwakilan dari Sinode GKI. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Festus Simbiak yang ada di kampus Biak, Uncen Biak, ya. Dan yang kami hormati Bapak Ibu rombongan dari Jayapura, Bapak Pembantu Rektor 1, Bapak Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, PD1 dari FISIP dan FKM yang sudah hadir, dan juga serta mahasiswa. Mahasiswa! Ilmu mahasiswa! Siapa kita? Mahasiswa! Selamat siang! Selamat siang. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat selamat. Dan akan mewakili kegiatan kita di siang hingga sore hari ini. Kita akan mulai dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Absalom Takayito,
kepada Bapak Pendeta, kami persilakan. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu Allah Bapa di surga, karena Tuhan baik bagi generasi manusia hari ini dan masa depan. Karena itu pula ada pertemuan di siang ini. Hadir beserta kami karuniakan hikmat dan kebajikan untuk semua kami di hari ini, sehingga kami dimampukan untuk mempersembahkan yang terbaik melalui kehadiran kami masing-masing di sini. Juga bagi semua mahasiswa dapat dengan hikmat menangkap yang terbaik untuk masa depannya, awal sampai akhir dari kuliah umum ini. Kami taruh dalam tangan kuasa, kasih dan berkat Tuhan. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah datang kita dalam doa. Bapak Ibu hadirin serta mahasiswa, selanjutnya kita masuk pada sambutan-sambutan. Dan kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Insinyur Apollo Sofanto STMT. Kepada Bapak kami persilakan. Yang terhormat Ketua DPRP Bapak Joni Banuaro SMM, beliau ini alumni Uncen juga. Kita tepuk tangan untuk Pak Ketua DPRP dulu. Yang terhormat mantan Rektor Uncen Bapak Dr. Andes Vesus Simbiak MPD, orang tua kami, sesepuh kami, sekaligus juga mantan Kepala LL Dikti sekarang atau dulu kita sebut dengan Kopertis wilayah Papua, Papua Barat. Yang terhormat Ketua Sinode GKI Setanah Papua yang diwakili oleh Bapak Pendeta Takeyeto. Yang terhormat, mohon izin sekaligus saya perkenalkan, ada Bapak Pembantu Rektor 1 Bapak Dr. Oscar Wambrau Master of Science Agribusiness. Bapak PR1 bisa berdiri, mungkin ada mahasiswa yang belum kenal. Ah, ini bawa PR1 kita. Ya. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ya, matikan dulu. Kita punya Dekan FISIP yang baru, ini Ibu Dekan perempuan Papua pertama yang dipilih sebagai dekan Fakultas FISIP. Ya. Kita minta Ibu Dekan berdiri dulu, Ibu Dr. Marlina Flasi. Ini alumni dari Jerman. Ya. Ya. Anak-anak juga harus bisa sama dengan Mama Dekan. Siapa yang Fakultas FISIP di sini? Hah? Hubungan HI, hubungan internasional. Ya, ini dekannya Ibu Dr. Malina Flasi. Kemudian ada pembantu dekan satunya juga di sini, Ibu Dr. Meliana Puguh. Nah, ini kita punya wakil dekan satu, orang Papua juga. Kemudian pembantu dekan berapa lagi dari FISIP yang hadir? Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Ibu silakan berdiri. Nah, ini yang jurusan HI ini ketua prodinya. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita ada
pembantu dekan 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Dr. Dolfinus Bulai. Ya. Lalu ada dosen FISIP juga yang juga staf ahli di DPR Provinsi Papua, Ibu Henderina Morin. Nah. Ya. Ibu ini kampungnya dua, Biak dan Wamena. Gitu. Jadi bapaknya orang Biak, mamanya orang Wamena, ini, Ibu Henderina. Ya. Kemudian ada ya pembantu dekan 2 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ibu Dr. Heni Ohe. Nah, ini beliau sama-sama dengan Ibu Dekan tadi, sama-sama dari alumni Jerman, sama-sama dengan Bapak PR 1 juga. Kemudian ada Bapak Ayomi di sini, sudah berapa hari di sini Pak? Ah, Pak Ayomi, tepuk tangan dulu, ini kita punya dosen PGSD. Kemudian ada bapak-bapak Pak Henry Wam dari FKIP. Ya, beliau dosen kita di UNCEN yang nanti bantu adik-adik di sini. Kemudian ada Pak Afner. Pak Afner Kray. Balik ke sana, Pak. Ya, supaya dikenal. Pak Dimara, Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional. Ilmu Kelautan. Iya. Jadi kita di UNCEN ini kita punya 84 program studi. Jadi Bapak susah sekali hafal, terlalu banyak. Kemudian ada Bapak Kabak Perencanaan kita di UNCEN, ada Bapak Jeffrey Sawaki. Pak Jeffrey, silakan. Ada lagi? Ada staf pre-rektor di sini, Pak Diki. Pak Diki pun nama belakang siapa? Ya, Kakak Diki ini namanya terlalu panjang, jadi tapi Bapak hafal yang pertama dengan belakang saja, Diki Fakdawer. Ya, ya. Kemudian ini ada humas kita di sini. Ada banyak juga, tapi yang bawa acara ini Kakak Yeri. Mudah-mudahan Kakak Yeri tidak bawa acara salah-salah lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan perlindungannya kita semua masih tetap sehat. Kita dapat terus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Pada siang hari ini kita diperkenankan untuk kumpul di sini dalam rangka kuliah umum. Pembukaan kuliah atau kuliah perdana semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua DPR Provinsi Papua. Beliau juga akan memberikan kuliah umum untuk kita. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan bisa memberikan wawasan kepada kita tentang hal-hal yang sedang terjadi di Papua maupun juga di negara kita dan juga dalam konteks global. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Jumat, kami bersama Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Kambuaya dan juga Direktur Pascasarjana dan Asisten Direktur, kami menghadap Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Bapak Direktur Kelembagaan melaporkan pembukaan program studi di luar kampus utama secara khusus untuk PSDKU Biak, melaporkan perkembangan dan progres yang sudah kita lakukan, dan beliau sangat menyambut baik, mengapresiasi dan meminta kita untuk segera melengkapi dokumen, dan kita harapkan dalam waktu dekat izin penyelenggaraan untuk PSDKU Biak akan segera beliau tanda tangani. Oleh karena itu kepada Bapak PR1 dan juga kepada
pengelola PSDK Ubiak. Kita masih ada kurang satu dokumen yang puji Tuhan tadi Bapak Wakil sudah sampaikan kepada kita bahwa beliau akan bantu dalam minggu ini, akan segera kita lengkapi. Dengan demikian kita dapat melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik di kampus Uncen Biak dengan baik, dengan memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon Bapak Ketua DPR untuk memberikan sambutan, sekaligus kami memberikan kehormatan kepada Bapak Ketua untuk membuka acara kuliah umum pada siang hari ini secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Serta adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua DPRP Provinsi Papua sekaligus membuka kuliah umum di siang hari ini secara resmi. Kepada Bapak kami persilakan. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Cendrawasih, yang saya hormati dan kasihi Ketua Sinode GKI Tanah Papua atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya kasihi kakak saya, kakak Festus, ini sepuh kakak dan orang tua bagi saya begitu. Yang saya hormati pembantu rektor, yang saya hormati Ibu Dekan dan Wakil Dekan yang saya hormati dan saya kasihi, yang saya hormati tenaga atau dosen yang ada di lingkungan Universitas Cendrawasih. Saya tidak sebut satu persatu, cukup banyak tadi Pak Rektor bilang, Pak Rektor saya lupa pada saya nanti. Ya. Yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik mahasiswa, selamat siang, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pertolongan Tuhan hari ini kita boleh ada di sini. Dan saya punya keyakinan bahwa pertemuan hari ini bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan kita boleh ada di sini. Pertemuan kita hari ini adalah menurut saya suatu agenda yang luar biasa, ya. Di mana tadi Pak Rektor sampaikan bahwa sebenarnya sebelum pertemuan sudah ada hadiah khusus begitu, ya. Bahwa akan ditetapkan sebagai kampus, SK-nya akan didapati, ya. Nah, ini suatu kemajuan yang luar biasa. Ini sebenarnya sejalan dengan kebijakan atau kemauan kami di DPRP. Kita ingin mendekatkan pendidikan kepada adik-adik kita. Kami tidak lagi terfokus pada satu tempat di mana kita harus adik-adik kita yang mau dapat pendidikan, mereka harus datang jauh-jauh, tinggalkan kampungnya, tinggalkan lingkungannya, datang dan tinggal merantau, mungkin tidak punya keluarga, tidak punya saudara di sana, harus tinggal dengan teman yang lain, dan ini terjadi tidak ada proses pendidikan yang baik, dan juga tidak pada lingkungan yang bisa dijaga dengan baik. Saya selalu punya pengalaman dengan adik-adik mahasiswa
di Jayapura itu, bahwa saya dapati ada mahasiswa yang datang punya semangat luar biasa, punya cita-cita yang tinggi. Mereka datang mau menuntut ilmu, ya. Mereka ada yang datang tinggal di asrama yang punya pemerintah. Mungkin fasilitasnya cukup baik, gedungnya bagus, mewah dan baik. Tapi satu, tidak ada di sana, tidak ada mama asrama dan sebagainya. Sehingga adik-adik kita ini bebas, dan ada lagi yang harus mencari makannya sendiri, harus bayar listriknya sendiri. Ini realita yang kami dapati di sana. Ada lagi yang punya semangat yang luar biasa, datang dan tinggal di asrama-asrama yang dibangun oleh gereja. Ya, ada asrama yang dibangun oleh klasisnya, ada yang dibangun oleh kampungnya, ya. Tapi sangat miris waktu saya datang di sana, saya ketemu mereka, semangatnya luar biasa, kemauannya luar biasa gitu. Begitu saya masuk di asramanya, minta maaf, tidur di lantai, ada yang gak pakai apa-apa, ada yang pakai apa, karton, bukan tikar, karton bekas. Ini adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita untuk adik-adik ini dapat pendidikan yang baik, ya. Kenapa saya bilang ini baik sekali kalau bisa dibuat di kampung, ya. Ada banyak lagi adik-adik kita yang datang ke sana mau kuliah, tinggal bikin pondok sendiri. Banyak yang saya bantu mereka seng, bantu mereka ini itu. Tuh. Saya tanya, "Kus, kalian bayar kuliah bagaimana?" "Ah, Bapak, kami bikin kebun, atau saya pergi bantu dong di pasar dulu." Terus mereka punya keluarga, siapa tidak punya keluarga? Bayangkan kalau kampus itu bisa kembali datang di Biak. Adik-adik kalian beruntung karena tinggal di keluarga, tinggal di dekat bapak dan mama, tinggal dekat om, ya. Mau pulang capek-capek ada makan di rumah. Punya waktu cukup untuk belajar. Tapi juga pasti adik-adik kamu tidak suka. Ah, saya mau bermain tapi orang tua belum suruh bantu bikin ini, bikin itu. Tapi itu pendidikan yang luar biasa untuk adik-adik. Setuju ya, itu pendidikan ya. Yang saya dapati juga satu dari mahasiswa. Begitu saya tanya mereka, adik-adik kalian kalau hari Minggu saya juga duduk dengan mereka, selesai ibadah dan sebagainya, saya tanya, kalian ke gereja kan? Bagaimana? Aduh, Bapak, kalau uang dapat kirim di awal bulan, saya bisa ke gereja. Kalau uang sudah tinggal sedikit, tinggal 100 ribu atau 20 ribu, kalau saya ke gereja, naik ongkos ke gereja itu mahal. Kalau 20 ribu lebih baik, saya tanya, 20 ribu ini kamu beli apa? Atau 50 ribu, beli apa? Beli makan, pakai ongkos ke gereja. Di gereja kami itu saya sudah siapin makan tiap minggu, jadi karena komunitasnya anak-anak mahasiswa, kalau datang di gereja kami kan dapat makan. Dia bilang ini, "Bapak, saya pilihan pertama beli pulsa," katanya, "pulsa data, bukan beli transport dan makan, tapi pulsa data. Kenapa? Dengan pulsa data saya bisa makan. Saya chat teman-teman ada di mana nih, mau bikin apa ya, saya tiba situ dan bisa makan sama-sama." Begitu. Mudah-mudahan di Biak tidak ada begitu. Kalian masih ingat Tuhan dan kalian mau datang di gereja, ya? Ya. Yang saya mau pesan bahwa karena kampus ada di sini, ada orang tua yang jaga kalian, yang terus tuntun kalian dan menyiapkan karakter kalian yang baik ke depan. Itu nilai plus yang luar biasa untuk kalian. Boleh kita punya ilmu hebat, boleh kita jago, boleh kita bisa hebat, tapi kalau kehebatan itu kita salah gunakan, tidak ada manfaat bagi orang lain.
Mari kita bangun karakter kita, bangun jiwa kita. Apa yang kita kerjakan nanti harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi terima kasih Pak Rektor dan jajaran Uncen yang luar biasa. Sudah saya hitung itu ada di sini, ada di Serui ya. Kemarin kami juga ke Serui ya, bukan di Serui. Nah, yang di Yapen asrama sudah dibangun ke belum? Rumah susun? Sudah ya? Ya. Begitu kita buka di Yapen, ini bukan karena kampung begitu, bukan kampung halaman, kebetulan. Kebetulan saya tahu. Saya diundang Pak Rektor untuk membuka kampus perikanan ya, atau di Kepulauan Yapen, ya. Begitu saya pulang, kami dapat program yang namanya membangun rumah susun yang harusnya kita bangun di Wamena. Karena Pak Rektor perintah saya pindahkan. Dari Wamena saya pindahkan ke Serui, ini bukan karena kampung halaman. Di Wamena saya punya dapil, di Serui saya punya kelahiran. Jadi kita pindahkan karena ada mahasiswa sana lebih penting, kita pindahkan ke sana. Terima kasih, itu karena Pak Rektor yang perintah. Kita berikan apa sama Pak Rektor? Ya, kalian juga bersyukur punya rektor yang luar biasa, ya. Kakak Festus dulu, sekarang ada kakak Apolos. Kalian panggil kakak saja supaya selalu muda begitu. Kalian juga kalau ketemu saya panggil saya kakak ya, jangan panggil bapak ya. Nanti saya tua itu loh. Ya, saya bisa hari ini bisa menjadi ketua DPR. Saya mau kasih tahu satu kuncinya. Saya banyak belajar. Belajar bukan belajar di ruang kelas. Saya pun dosen itu Bapak Rektor nih. Setiap kali saya bertugas di DPR, sudah ada di anggota DPR. Kalau bicara anggota DPR, ketua komisi harusnya lebih hebat dari rektor begitu. Waktu itu masih dekan ya. Beliau menjadi staf ahli saya, tapi setiap kali mau pergi tinjau lokasi, mau rapat, saya Pak Tea, mari bantu ke saya kuliah umum dulu. Mau 5 menit, mau 10 menit, materinya ada nih. Itu belajar. Jadi belajar di mana saja boleh. Tidak boleh pernah merasakan kita hebat. Tidak boleh merasa kita sudah jago, sudah tinggi, lebih tahu gitu. Karena kalau ilmu yang ini Tuhan kasih kita talenta beda-beda. Pak Rektor dikasih talenta itu, saya dikasih talenta yang lain. Saya harus belajar dari Pak Rektor untuk dapat ilmunya. Kalau pergi tinjau lokasi, tinjau proyek, pulang Pak Rektor bagaimana? Tolong apa yang di begitu. Jadi saya mau sampaikan bahwa adik-adik belajar itu di mana saja, ya. Dan itu kita harus tetap belajar, belajar dan belajar. Baik, Bapak Ibu hadirin dan adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, ini suatu kehormatan bagi saya. Saya diundang untuk menghadiri kuliah umum pada hari ini, dan saya yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya langsung dibuka. Ya. Saya langsung buka. Oh. Baik. Baik, kok dia sama-sama saya? Kalah ini. Untuk pembukaan kita, Bapak Ketua DPR Provinsi Papua dan bersama dengan Bapak Rektor Universitas Indonesia.
Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, acara kuliah umum pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.
Selanjutnya kita akan masuk pada kuliah umum dan itu saya mengundang Ketua DPR Provinsi Papua dan juga Bapak Ketua Sinode dalam hal diwakili oleh Bapak Absalom dan juga Bapak Festus Simbiat untuk kembali ke tempat dan bergabung bersama dengan Bapak Ibu yang dan Bapak Rektor akan mulai dengan materi yang pertama. Dan moderator kami persilakan ke Bapak dengan hormat Bapak Pedesatu Fakultas Kesehatan Masyarakat Bapak Davinus Bawai sebagai moderator untuk sesi pertama. Siang. Ya, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRP Provinsi Papua, Bapak Akaito dari Sinode, Bapak Festus Jimiak, orang tua kami, mantan rektor kami, PR1, Ibu Dekan, Pembantu Dekan 2, MIPA, Pembantu Dekan 1, dan dari Universitas Cendrawasih serta mahasiswa sekalian, hari ini kita akan mendengar penyampaian dari Rektor Universitas Cendrawasih tentang kuliah perdana otomatis di sini. Nanti kita akan buka dalam sesi tanya jawab, ya izin Pak Rektor. Jadi sesi pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Pak Rektor penyampaian materi. Kemudian berikutnya nanti dibuka seksi diskusi dan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya kira dengan penuh hormat dan kasih saya berikan kesempatan kepada Pak Rektor Universitas Cendrawasih untuk menyampaikan materi kuliah perdana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak Ketua DPRP, Bapak mantan Rektor, Pak Sinode, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, sekali lagi selamat siang. Shalom. Ya, saya mohon izin untuk Bapak Ketua mohon izin untuk berdiri. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi dalam keadaan berdiri. Soalnya ini orang biasa bilang kalau orang yang memberi materi dalam keadaan duduk itu adalah orang yang suka mempertahankan kedudukan. Katanya, kalau orang menyampaikan materi dalam keadaan berdiri adalah orang yang suka mempertahankan pendirian. Nah, jadi Bapak mohon izin untuk berdiri ya. Baik, ini panitia meminta Bapak untuk menyampaikan materi diskusi dalam rangka kuliah umum tentang penyelesaian masalah Papua secara bermartabat. Next. Bisa dari sini ya. Oke. Ya.
Bapak Ibu anak-anak sekalian, otonomi khusus Papua itu dia lahir karena dua hal, dan lahir untuk dua hal juga. Yang pertama itu dia lahir sebagai resolusi konflik Papua, yang kedua dia lahir sebagai program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Kenapa resolusi konflik? Resolusi konflik karena sejak tahun 1961 terjadi konflik di Papua, dan konflik itu telah mengakibatkan banyak jatuh korban jiwa, banyak tentara yang mati, banyak polisi yang mati, banyak orang pendatang yang mati, banyak orang Papua yang mati, kita semua mati terus. Lalu sampai kapan kita mau mati terus? Ada konflik berkepanjangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu lahir Undang-Undang Otsus sebagai resolusi konflik. Yang kedua, dia lahir sebagai program percepatan pembangunan kesejahteraan. Jadi Otsus itu kakinya dua. Kaki kiri itu namanya resolusi konflik, kaki kanan itu namanya program percepatan pembangunan kesejahteraan. Kenapa perlu program percepatan pembangunan kesejahteraan? Karena Provinsi Aceh sampai Provinsi Maluku itu mereka sudah mulai membangun provinsinya sejak tahun 1945, sejak kemerdekaan. Sementara kita di Papua baru mulai membangun provinsi kita itu sejak tahun 1970. Pada tahun 1969 itu keluar Undang-Undang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat. Lalu tahun 70 kita baru mulai bangun. Oleh karena itu, ibarat orang berjalan, teman-teman provinsi lain ini mereka udah jauh di depan, maka kita harus mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu perlu diberi dorongan percepatan pembangunan kesejahteraan. Nah, ini Bapak beri subtema menyelesaikan masalah Papua secara rekonsiliasi. Bapak Ibu sekalian, tanah Papua, Bapak biasa bilang tanah Papua ini dia ibarat gadis yang cantik sekali. Lalu orang-orangnya, orang-orang Papua itu dia ibarat bapak dengan mama, ibarat orang tua dari gadis yang cantik itu. Nah, karena gadis ini dia cantik, banyak laki-laki yang senang sama dia. Laki-laki di sebelah rumah juga mau dia, di sebelah kampung juga mau dia, di sebelah kali juga mau dia, di sebelah pulau juga mau dia, sampai di mana-mana semua mau sama gadis yang cantik ini. Mereka mau miliki dia. Jadi setiap hari mereka datang, mereka lewat-lewat di depan rumah ini. Nah, bagaimana dengan orang tuanya ini, bapak dengan mama ini? Karena mereka tahu bahwa anak gadisnya itu cantik, dan anak gadisnya ini diinginkan oleh banyak orang, maka mereka dua selalu was-was. Mereka selalu waspada dan curiga terhadap semua orang yang datang. Apalagi kalau orang itu dia datang berdiri depan rumah baru lihat-lihat ke dalam, maka kedua orang tuanya ini selalu curiga, dan banyak pertanyaan yang timbul. Ini orang ini siapa ini? Dia datang untuk tujuan apa ke sini? Orang tuanya siapa? Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Semua pertanyaan itu selalu dilontarkan kepada siapa saja yang datang dengan penuh kecurigaan. Nah, sekarang bagaimana cara supaya kita bisa memiliki gadis yang cantik ini? Caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Dan terserah kita, kita mau pakai cara yang mana. Bisa saja, kalau kita mengambil gadis cantik ini, kita bisa bunuh saja kedua orang tuanya, baru gadisnya kita bawa. Karena kita punya kekuasaan, kita punya fasilitas, kita punya sumber daya, kita punya semua-semua. Kita boleh berbuat apa saja. Terserah. Tapi ada cara lain, bisa juga kita bawa lari anak perempuannya saja. Nanti orang tuanya mau marah, mau mengamuk, silakan saja. Atau bisa juga, ada cara yang lebih baik, kita datang, kita masuk ke dalam rumah, kita perkenalkan diri kepada orang tuanya, bapak, mama, saya punya nama ini, saya tinggal di kampung sebelah, orang tua saya nama ini, saya kerja di sini, saya datang dengan tujuan karena saya senang sama anak adik perempuan ini, saya mau masuk minta. Kalau bapak dengan mama percayakan anak perempuan ini kepada saya, maka saya janji sama bapak dan mama, saya akan jaga dia dengan baik,
saya akan penuhi semua kebutuhannya, saya akan urus dia, bahkan bapak dengan mama juga saya akan jaga. Kalau kita bisa meyakinkan hati kedua orang tua ini bahwa kita ini orang baik dan kita datang dengan tujuan yang baik, maka bapak dengan mama akan bilang begini, anak laki-laki minta maaf. Selama ini bapak dengan mama hanya dengar dari orang cerita saja bahwa anak ini orang jahat, tukang mabuk, tukang minum, tukang rampok, tukang bunuh, sehingga kami takut jangan sampai besok kami punya anak perempuan yang hidupnya sengsara. Tapi ternyata anak laki-laki ini orang baik. Oleh karena itu begini sudah, anak tidak usah bawa anak perempuan ini pergi. Bapak dengan mama sudah tua. Di depan rumah ini ada kali, ada laut, ikan banyak di sini. Di belakang rumah ada sagu banyak, di sebelah kiri ada sayur, di sebelah kanan ada rica, tomat, semua ada di sini. Anak tidak usah pergi, anak tinggal dengan kami di sini saja. Anak jaga kebun, jaga dusun, jaga kita semua di sini. Itu kalau kita bisa meyakinkan hati kedua orang tua ini bahwa kita ini orang baik dan kita berniat baik, maka mereka akan menerima kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Oleh karena itu, untuk memiliki gadis yang cantik ini, kita harus berbuat kebajikan. Nah, maaf ini next, coba. Ya, ini Papua tahun 60-an itu posisinya seperti gadis cantik tadi. Dari sebelah ini utara ini, Jepang datang mau ngambil nih Papua ini. Dia duduki biak Babo sampai Bintuni dan juga melumpuhkan Jayapura sini. Jepang dari arah sini datang. Lalu dari arah timur ini Inggris masuk sampai di Mare sini mau ngambil Papua juga. Dari arah selatan ini Australia dan Selandia Baru juga mau ngambil juga. Lalu dari arah timur ini Amerika datang di sini, dia lumpuhkan biak di sini, Jepang di biak, lumpuhkan Jepang di Jayapura dan sebagian wilayah Sairi di bawah pimpinan Jenderal MacArthur. Lalu dari arah Tenggara sini juga ini Komodor Yosudarso pimpin pasukan masuk sini tahun 61. Tujuannya sama, mau ngambil perempuan cantik ini. Tapi di atas tanah ini Belanda juga dia ada duduk di sini, dia ada duduk di kursi, dia bilang, "Kamu ini siapa? Perempuan ini saya punya, kamu dari mana?" Pada saat itu tanah ini jadi rebutan. Nah, oleh karena itu terjadilah konflik yang berkepanjangan sehingga sudah terlalu banyak korban. Yang sampai saat ini itu terus terjadi korbannya. Oleh karena itu harus ada cara yang baik, yang bermartabat untuk kita menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan masa lalu sehingga kita dapat membangun Papua dengan damai, dengan aman untuk mencapai kesejahteraan. Next. Nah, masalah Papua ini Bapak kelompokkan jadi dua. Ada masalah-masalah Papua dan masalah-masalah di Papua. Hanya beda ini saja, beda kata di saja. Masalah-masalah di Papua ini sama dengan masalah di tempat lain. Ada masalah pendidikan, kesehatan, masalah kemiskinan, marginalisasi, dan macam-macam. Tapi masalah Papua yang terus-menerus kita gaungkan selama ini adalah masalah pelanggaran HAM dan masalah rasisme. Yang seolah-olah tiada ujung pangkal dan tiada akhir. Terus berulang-ulang. Next. Nah, ada empat hal yang melatar belakangi kenapa kita perlu menyelesaikan masalah secara bermartabat. Yang pertama adalah latar belakang sosiologis. Ini adanya serangkaian tindak kekerasan yang terjadi di Papua yang berpotensi melanggar HAM. Lalu adanya ingatan penderitaan atau orang hukum bilang memoria pasionis. Memoria pasionis itu dulu anak-anak yang sekarang sudah dewasa, mereka melihat orang tuanya itu gugur di depan matanya. Jadi mereka ada dendam masa lalu, memoria pasionis. Oleh karena itu kita sebut sebagai luka hati yang harus disembuhkan. Kalau luka hati itu belum disembuhkan, dia akan terus membara. Dan konflik akan terus terjadi berkepanjangan. Oleh karena itu maka kita perlu menyembuhkan luka-luka, luka-luka hati. Dengan cara apa kita bisa sembuhkan luka hati? Dengan cara rekonsiliasi, perdamaian. Next. Latar belakang kedua, latar belakang filosofis, bahwa semua orang mengakui bahwa perbuatan
melanggar hukum dan melanggar HAM itu dapat merusak persatuan. Dia bisa merusak kebersamaan, dapat bisa merusak kehidupan berbangsa, bernegara. Yang melanggar sikap-sikap universalitas seperti kebajikan, kebenaran, dan keadilan. Secara filosofi semua manusia mengakui bahwa perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan HAM itu bisa merusak kebersamaan seluruh umat manusia dimanapun. Next. Yang ketiga, ini yang tadi lahirnya Otsus ini, ada dua TAP MPR pada tahun, kalau Bapak Ibu yang masih ingat tahun 98, 99, 2000 itu terjadi gejolak yang cukup tinggi, terjadi peningkatan eskalasi politik di Papua. Puncaknya di tahun 2000. Nah itu pada 99 lahir TAP MPR nomor 4 tahun 99. Lalu satu tahun berikutnya tahun 2000 lahir lagi TAP MPR ini, yang mana kedua TAP MPR ini di dalam TAP MPR itu memerintahkan ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan percepatan pembangunan. Dua hal itulah yang tadi dituangkan di Otsus tadi itu. Jadi undang-undang Otsus kita itu harusnya dia berdiri atas dua kaki. Kaki kiri itu namanya resolusi konflik, kaki kanan itu namanya percepatan pembangunan kesejahteraan. Kalau kita laksanakan pembangunan kesejahteraan saja tanpa kita menyelesaikan konfliknya, dia jalannya pincang. Dia jalan satu kaki. Jadi Otsus harus kita jalankan dengan dua kaki. Next. Nah, kemudian latar belakang yuridis, latar belakang yuridis itu latar belakang hukumnya. Ada undang-undang dasar yang mengatur tentang hak asasi manusia, dan kita punya undang-undang Otsus yang memerintahkan pada pasal 46 untuk kita bisa atau dapat menyelesaikan masalah kita itu secara rekonsiliasi melalui satu komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Next. Nah, dulu masalah Papua kita anggap sepele. Dulu masalah Papua kita anggap hanya disuarakan oleh segelintir orang saja. Dulu masalah Papua kita anggap hanya disuarakan oleh sekelompok separatis saja. Next. Nah, dulu masalah Papua itu diperjuangkan dengan isu HAM, di mana isu HAM itu masih bisa kita klarifikasi dan dunia internasional pun masih bisa toleransi dengan kita. Tapi ketika ada momentum masalah Papua diperjuangkan dengan isu rasisme, maka rakyat Papua akan merasa harga diri dan martabatnya direndahkan, dan dunia internasional pun bisa bersimpati. Oleh karena itu, maka masalah Papua harus ditangani secara serius dan diselesaikan secara bermartabat. Next. Nah, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ini cerita yang Bapak narasikan dalam bentuk tertulis. Jadi ketika aparat keamanan TNI maupun Polri berhadapan dengan masa aksi demonstran atau KKB di hutan, itu biasanya mereka mengutamakan pendekatan persuasif, pendekatan dialogis sesuai dengan SOP maupun protap untuk menghindari jangan sampai jatuh korban jiwa. Jadi kita bicara baik-baik dulu, jangan konflik. Kita mengutamakan pendekatan dialogis. Karena secara manusiawi aparat TNI Polri itu sama dengan kita. Dia juga tidak mau jatuh korban jiwa. Oleh karena itu, dia utamakan cara-cara persuasif, cara-cara dialogis, cara-cara pendekatan secara kemanusiaan. Tapi, ini tapinya ini, ketika terjadi perlawanan secara anarkis, maka kadang-kadang aparat ini harus mengambil langkah-langkah penegakan hukum atau langkah-langkah tegas. Nah, disinilah titiknya. Ketika langkah-langkah penegakan hukum diambil, ketika langkah-langkah tegas diambil, disitulah sangat dimungkinkan sebagai titik jatuhnya korban jiwa. Next. Nah, aparat ini harus mengambil langkah-langkah penegakan hukum karena biasanya ada perintah dari institusi untuk mengambil langkah tegas apabila terjadi anarkisme di lapangan. Nah, institusi memerintahkan aparat untuk mengambil langkah tegas karena ada kebijakan negara. Negara mengambil kebijakan karena konstitusi kita, undang-undang dasar kita mengatur bahwa pejabat negara itu wajib menjaga kedaulatan negara. Kita semua ini pejabat negara, kita wajib menjaga kedaulatan negara. Jadi sekilas kalau kita ikut ini, next slide. Oh, kembali ke slide tadi loh. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ini biasa saya sebut sebagai circle pertama atau lingkaran satu. Dalam lingkaran satu ini
Semua orang yang terlibat dalam proses jatuh korban itu merasa dirinya itu benar, tidak ada yang salah. Jadi aparat merasa bahwa saya melaksanakan seluruh langkah tindakan itu sudah sesuai dengan protap, sudah sesuai dengan prosedur, tahapan dan mekanisme yang diatur oleh undang-undang, tidak ada kesalahan. Sementara korbannya juga merasa bahwa kami juga tidak salah, kami juga menyampaikan aspirasi rakyat. Jadi baik korban maupun pelaku itu sama-sama merasa benar, tidak ada pihak yang salah di sini. Oke, next. Ini sekarang lingkaran kedua. Lingkaran kedua ini, sistem peradilan kita, dia tidak bisa menghukum institusi. Jadi sistem peradilan itu tidak bisa menghukum Polsek, tidak bisa menghukum Polres, tidak bisa menghukum Polda. Institusi lembaganya itu tidak bisa dihukum. Yang bisa dihukum itu adalah person, orang. Orang atau oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, sehingga, maka dengan demikian ketika satu anggota melakukan pelanggaran, itu anggota itu akan diproses hukum. Ditangkap, dihadirkan di banyak pengadilan, diproses hukum, lalu dijatuhi hukuman. Sehingga begini, ini lingkaran kedua ini. Aparat yang dihukum dia merasa, loh, kenapa saya dihukum? Saya kan melaksanakan perintah institusi. Saya kan melaksanakan kewajiban negara, saya kan melindungi negara, menjaga kedaulatan negara, kenapa saya dihukum? Jadi dia ini merasa dikorbankan. Sementara yang korbannya tadi merasa lebih dikorbankan lagi. Jadi di dalam lingkaran kedua ini, semua orang itu merasa dikorbankan. Tidak satu orang pun merasa diuntungkan. Tadi kalau Bapak Ibu, anak-anak sekalian perhatikan lingkaran satu, itu semua orang merasa benar. Di lingkaran dua ini, semua orang merasa dirugikan, dikorbankan. Tidak ada satu pihak pun, baik pelaku maupun korban, yang merasa untung situ. Semuanya rugi. Artinya apa? Semua konflik-konflik itu terkurung dalam dua lingkaran itu. Lingkaran pertama itu semua orang merasa dirinya benar. Lingkaran kedua ini semua orang merasa dirinya itu korban. Tidak ada orang yang untung di situ. Next. Nah, ini sekarang kita lihat di Papua ini. Di Papua, kadang-kadang terjadi perselisihan antar warga juga. Antar kampung, yang juga yang konflik-konfliknya itu juga berakibat korban jiwa juga. Warga antar, tapi kemudian ketika misalnya perang antar kampung, perang antar suku, perang antar warga, itu kemudian mereka bisa berdamai kembali, hidup berdampingan secara damai, berburu bersama-sama lagi, cari makan bersama, cari menjaring bersama, seolah-olah tidak ada masalah, padahal kemarin ada konflik. Kenapa konfliknya itu bisa selesai dan bisa hidup berdampingan secara damai? Karena ada tiga hal ini. Pertama itu, orang yang bersalah dia harus mengaku bahwa saya salah. Kemudian dia harus bilang, saya minta maaf. Dan yang ketiga, kita harus ini, rekonsiliasi dan restitusi ini. Jadi Bapak biasa kasih contoh begini, kalau Bapak sedang jalan dengan mobil di jalan, terus Bapak tabrakan dengan mobil di sebelah kiri. Pada saat tabrakan, itu orang itu akan marah betul kepada saya. Tapi kalau saya jelaskan kepada dia, Bapak saya minta maaf, saya salah. Tadi saya tidak sengaja, ada seorang ibu yang menyeberang, saya bermaksud menghindari dia. Tapi saya tidak lihat Bapak datang dari sini, jadi kita dua tabrakan. Oleh karena itu begini sudah Bapak, saya minta maaf. Selanjutnya Bapak punya mobil ini, saya bawa ke bengkel, saya perbaiki, semua biaya saya tanggung. Maka dia bisa memaafkan saya. Karena ini, tadi, pengakuan akan kesalahan, meminta maaf atau rekonsiliasi, dan ada restitusi. Restitusi ini kalau apa? Kalau kita masyarakat dengan masyarakat, kita bilang ganti rugi. Kalau saya ngambil Bapak punya tanah, ya saya harus bayar. Kalau saya berkelahi dengan seseorang, kita di kampung kalau kasih darah orang harus bayar darah gitu. Kalau kita apa namanya ini, negara dengan masyarakat, namanya kompensasi gitu. Harus ada silih gitu. Restitusi. Next slide. Nah, oleh karena itu kita menangkap pelaku, proses hukum memenjarakan pelaku, itu belum tentu kita bisa menyentuh rasa keadilan di dalam hati para korban dan keluarganya. Hanya dengan pengungkapan kebenaran, saling memaafkan dan ganti rugi, kita bisa dapat menyentuh rasa keadilan di hati para korban. Oleh karena itu kita membutuhkan rekonsiliasi di Papua. Kenapa perlu rekonsiliasi? Karena orang-orang yang konflik di tahun 60-an itu sudah tidak ada semua.
Kita ini hanya dengar cerita, kita hanya mewarisi dendam masa lalu saja. Itu yang membuat kita di tanah Papua besar itu selalu ada masalah terus-menerus. Oleh karena itu, kita perlu mendorong suatu perdamaian, suatu rekonsiliasi. Kira-kira hal-hal apa yang... Karena pelanggaran HAM-HAM masa lalu sudah tidak bisa kita bawa ke pengadilan HAM karena apa? Pertama, korbannya sudah tidak ada. Pelakunya juga sudah tidak ada. Barang buktinya juga sudah tidak ada. Saksinya juga sudah tidak ada. Itu terjadi tahun kita belum lahir semua. Jadi semua instrumen, semua sumber-sumber yang diperlukan untuk proses pengadilan itu sudah tidak dimungkinkan. Oleh karena itu perlu ada rekonsiliasi supaya kita bisa hidup berdampingan kembali secara damai dan kita bisa membangun Papua secara bermartabat. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Next slide. Terus lagi. Demikian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Rektor Universitas Indrawasi yang telah menyampaikan materi yang berkaitan dengan Papua. Papua adalah seorang wanita diibaratkan ya, yang memiliki masalah yang kompleks. Ya, kita masuk ke sesi berikut. Kira-kira ada yang mau bertanya? Sesi pertanyaan ya, untuk satu sesi saja ya. Sesi pertanyaannya pada materi berikut. Ya, kita masuk ke sesi berikut, satu sesi pertanyaan, tiga penanya ya, dan silakan. Ya, satu. Silakan berdiri dan menyebutkan nama dan bertanya dari program studi ataupun basic ilmuwan apa, silakan. Ya baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rifanlin Arwan, program studi Sistem Informasi Fakultas MIPA. Ya baik, terima kasih. Izin Bapak Rektor Uncen, di sini yang saya mau bertanya, tadi Bapak jelaskan tentang Papua ini adalah wanita cantik. Bagaimana caranya untuk kita menjaga Papua ini tetap cantik? Pertanyaan yang kedua, jika dilihat dari perkembangan berkelanjutan, apakah ada potensi lain yang harus dikembangkan di Biak sehingga tidak merusak masalah lingkungan? Terima kasih. Langsung dijawab ya Bapak. Ya. Baik, Papua adalah ibarat seorang wanita yang cantik. Ya, hampir seluruh orang yang pernah menginjakan kakinya di bumi Cendrawasi mengakui bahwa Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Sangat indah, cantik, dan selalu ada di hati, sulit untuk dilupakan. Bagaimana cara kita jaga dia dengan baik? Papua dikenal pertama karena dua hal. Sebenarnya tiga hal. Dia cantik itu karena tiga hal. Yang pertama itu alamnya sangat indah. Alamnya indah sekali. Kedua itu sumber daya alamnya sangat berlimpah ruah. Dia kaya. Ketiga, orang Papua itu ramah. Itu tiga hal kenapa... Kenapa Papua itu sangat diinginkan? Orangnya ramah, alamnya indah, sumber daya alamnya berlimpah ruah. Kalau tiga itu hilang, maka dia tidak cantik lagi. Bagaimana supaya kita tetap ramah? Ya, kita harus menjaga diri kita supaya selalu santun, selalu sopan menghargai orang lain, menghormati orang lain. Semua nilai-nilai value education yang diberikan oleh orang tua kita, oleh gereja, oleh dunia pendidikan itu harus kita jaga. Itu sama dengan kita menjaga supaya dia tetap cantik. Yang kedua, bagaimana alamnya supaya tetap indah? Ya kita tidak merusak alam itu. Yang tadi bilang supaya lingkungan tidak dirusak itu, supaya dia tetap indah. Kalau kita rusak dia tidak akan indah lagi. Demikian juga dengan kekayaan alamnya. Jadi Bapak Ibu anak-anak sekalian, kalau Bapak Ibu anak-anak bayangkan Daud punya ali-ali itu,
yang dia lawan Goliat itu, itu kalau alih-alihnya dia putar, tangannya itu adalah sumbu, poros. Lalu batu yang memutar itu ibarat katulistiwa itu. Katulistiwa. Nah, lalu ada benang yang menghubungkan tali dengan batu itu. Itu kalau kita taruh benda di tali, maka benda itu akan tertarik keluar. Namanya gaya sentrifugal. Dia akan keluar dari pusat putaran keluar. Nah, bumi kita ini, kalau anak-anak bayangkan bumi besar ini, miliaran tahun dia berputar itu seperti Daud punya ali-ali itu. Sehingga seluruh mineral-mineral logam di dalam bumi itu dia tertarik semua keluar. Tapi terluarnya di katulistiwa. Nah, garis katulistiwa itu, kalau anak-anak lihat batas Sumatera ke arah barat itu samudra. Batas Papua ke arah timur samudra juga, samudra Pasifik. Katulistiwa lewat daratan itu pas di kita itu. Makanya di kita itu kaya sekali. Kalau belajar kimia ada 114 logam mulia itu semua ada di sini, 114-nya. Kalau kita turun ke selatan bumi atau di bumi utara, itu logamnya tidak lengkap. Hanya ketemu 6 saja, 7 saja, 10. Kita itu lengkap. Makanya kita dari Sorong sampai Samarai itu tanah besar Papua ini disebut Fault Belt oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia, IAGI. Nah, Fault Belt itu kata F-nya itu diganti dari G. Sebenarnya Gold, tadi mau bilang Gold Belt. Belt itu sabuk ini, ikat pinggang itu. Sabuk. Gold itu emas, dia mau bilang itu sabuk emas. Jadi kita tuh kaya sekali. Hanya sumber daya alam kita belum kita kelola dengan baik. Kalau bisa kita kelola, kita sangat kaya, tetapi kita harus jaga. Jangan kekayaannya itu kita ambil dengan merusak alam dan lingkungan kita. Demikian, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk Pak Bapak Rektor. Ya, berikutnya Bu Penaya. Silakan dari teman-teman mahasiswa. Maaf, saya lebih akrab biasa panggil teman-teman mahasiswa kalau dalam kelas. Silakan. Kalau tidak ada berarti Pak Rektor menyampaikan bahwa sudah jelas. Ya baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan perkuliahan umum yang disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Cendrawasih. Sekali lagi, mari kita beri aplaus untuk Bapak Rektor. Waktu selanjutnya kita kembalikan ke MC. Ya, demikianlah materi dari Bapak Rektor. Dan Bapak Rektor disilakan untuk turun dari panggung, dan sesi berikut akan kita masuk pada diskusi materi panel. Dan dimulai dengan hormat Bapak Ketua DPR Provinsi Papua dan Bapak dari Sinode GKI dan juga Bapak Festus Sinode, disilakan untuk mengambil tempat di podium. Moderator yang akan dipandu oleh Bapak Golden Ayumi. Oke, kami ralat moderator Ibu Milena R. Pugu. Selamat sore untuk kita semua. Masih semangat ya? Oke. Bapak Rektor izin, Bapak PR 1, Ibu Dekan, Ibu PD 2, Bapak Ibu dosen semua, serta mahasiswa semua yang ada di Gedung Petrus Kasiar sore hari ini. Kita hari ini akan mendapatkan, tadi Pak Rektor sudah ya, hari ini kita punya pemateri ada 3 lagi. Kita akan panel ya. Untuk itu dengan hormat saya perkenalkan Bapak Ketua DPR kita, DPR Provinsi Papua, Bapak Joni Banuaro,
Lalu ada Bapak Pendeta di ujung, Bapak Pendeta Absalom Takaito, dan Bapak kita, Bapak orang tua kita, Bapak Festus Sembian. Untuk itu, Bapak Ketua DPR, saya persilakan untuk langsung. Oh, Pak Pendeta duluan ya. Oh baik, dari ujung sebelah ternyata ya, supaya mungkin perahu jangan miring ya. Jadi kita mulai dari ujung. Baik, silakan. Ini saya punya kakak kompleks, Bapak. Iya, ini akum juga. Kakak pendeta, silakan dengan hormat. Karena kita panel, waktu kita satu pembicara 7-7 menit saja. Ya, oke. Silakan, kakak pendeta. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberi buat saya. Pak Rektor dan semua dosen Sivitas Akademika yang ada hari ini, terima kasih untuk kepercayaan ini. Mungkin lebih awal itu mohon maaf dari Bapak Ketua Sinode yang mestinya ada dan memberi kuliah ini, tapi beliau ada di Jerman menghadiri Sidang Dewan Gereja Sedunia, sehingga kita GKI itu anggota Dewan Gereja Sedunia. Jadi mereka ada hadir di sana. Hari ini di Belanda, mudah-mudahan bisa tiba segera. Karena itu saya diminta untuk menggantikan beliau. Sekaligus ralat, tadi saya diperkenalkan sebagai Kabid Aset. Kabid Asetnya itu Pendeta Itar sudah meninggal kemarin, bulan lalu. Saya Sekretaris Departemen Pendidikan Sinode GKI. Itu sekaligus perkenalan, karena itu saya di sini diminta untuk hadir karena status itu. Ya, tema yang dikasih untuk kita, saya pikir soal otsus kita semua tadi sudah. Saya tidak lagi singgung soal tema besar itu, Pak Rektor sudah sampaikan. Tapi dengan ada otsus yang suka tidak suka kita sudah jalan. Sebagian mau tidak mau, mau, tapi barang itu sudah jalan. Dan karena itu kita harus menerimanya dan menjalaninya bersama-sama dengan bijaksana. Itu karena itu mungkin yang pertama terkait dengan bagaimana gereja mempersiapkan generasi muda gereja Papua untuk juga masuk menyambut dan mengisi pembangunan secara khusus otsus yang sedang kita jalani. Gereja sebenarnya dari awal sudah jalan memposisikan pendidikan kepada warganya itu dari awal. Injil dengan pemberitaan firman dengan pendidikan itu satu mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu kalau kasih khotbah baru terang kasih orang belajar, saya rasa khotbah juga tampias kiri kanan, orang terang mengerti. Jadi dari awal memang kita kerja Injil dibuka di Papua oleh lembaga-lembaga sending, itu menempatkan pendidikan itu bagian yang tidak terpisahkan. Saya pikir karena pola seperti itulah kita ada sentar ini. Ada pendidikan yang jalan dalam keadaan yang susah sulit, tapi bisa terlaksana sampai dengan hari ini. Dan itu masih tetap menjadi bagian dari perhatian atau bagian yang integral dari pelayanan gereja. Karena itu kita ada Departemen Pendidikan, ada Komisi Pendidikan di Klasis, ada urusan pendidikan di jemaat-jemaat. Itu tempat wadah pendidikan dari sinode sampai di jemaat itu sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa gereja sesungguhnya memperhatikan generasi muda. Sebenarnya bukan yang muda saja, tapi sejak dari awal dari sekolah minggu tetap diperhatikan sampai dengan generasi muda. Memang ada kurun waktu yang panjang, itu kita hampir gereja ini bikin program tidak perhatikan dengan baik, tidak secara berjenjang, itu diatur secara strategis. Saya pikir sidang sinode kemarin
Di Waropen itu pertama kali kita punya restra. Restra yang akan terus dijabarkan ke kelangsungan jemaat-jemaat. Dengan demikian, program kita untuk pembinaan mempersiapkan pemuda, generasi muda untuk mengisi pembangunan, untuk masa depannya, menjadi bagian dari proses pembangunan yang berjalan, itu sementara sudah kita siapkan lewat Renstra GKI untuk 35 tahun ke depan. Karena itu kepada semua yang GKI hari ini yang ada di ruangan ini, itu perhatikan di sidang-sidang kelas dan sidang-sidang jemaat supaya Renstra itu jalan. Jangan sampai Renstra ada baru orang kerja barang lain. Nanti kita tidak perlu capek-capek. Itu semua perhatikan itu di jemaat-jemaat supaya jalan seperti itu. Jangan sampai sini diputuskan lain, kelas bikin lain. Kita tidak jalan. Terkait dengan mempersiapkan generasi, sebenarnya kita juga dari sini sampai di jemaat-jemaat, itu ada, tadi saya bilang ada komisi pendidikan, urusan pendidikan, dan departemen pendidikan. Sebenarnya di tingkat jemaat diharapkan supaya ada program-program pelatihan dan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh warga gereja, baik itu secara formal melalui pendidikan formal, tapi juga yang informal. Pelatihan-pelatihan ini yang jarang terjadi, menurut saya itu jarang dibuat di jemaat-jemaat. Jadi padahal programnya ada, wadahnya ada, tetapi kemudian tidak dimanfaatkan, tidak diisi dengan baik, terutama yang non formal. Kalau yang formal itu ada jalan sekolah-sekolah, ada PAUD sampai di perguruan tinggi. Kita ada punya universitas juga, itu atau Gisler di Kota Raja. Kita harapkan ke depan ada penataan kembali pendidikan. Itu yang formal. Tetapi juga dalam rangka mempersiapkan generasi Papua, beberapa waktu yang lalu kerjasama dengan Kesra Provinsi Papua, yang itu ada pembiayaan kepada seluruh warga gereja yang datang dan membutuhkan bantuan pendidikan, itu kita fasilitasi juga. Hampir 3 tahun berturut-turut ketika Kesra masih belum gabung, itu ada banyak pemuda dan mahasiswa yang juga difasilitasi untuk biaya penunjang pendidikan. Itu sudah kita lakukan. Memang ketika Kesra stop atau lembaga itu kemudian digabungkan, kita tidak lagi mendapatkan dana itu. Sehingga Bapak Ketua DPR ada, jadi mungkin juga memfasilitasi kita. Karena banyak anak sekali datang di kita untuk minta bantuan, pun tahu di gereja jadi tidak mendapat. Padahal karena tidak ada uang. Tapi kalau ada, kami bisa bagi-bagi orang juga. Sebenarnya itu terbuka kemungkinan jemaat-jemaat. Jemaat ini banyak ini. Coba bayangkan Ebenezer di bawah. Kita turun dapat Ebenezer besar itu. Kalau seluruh jemaat komitmen buat anak-anak di jemaat itu dibantu, cuma dengan 100.000 satu orang satu bulan, luar biasa. Tapi itu tidak terpikirkan oleh kita. Coba kalau semua jemaat-jemaat berhenti dengan bangun-bangun dan coba pikir urus manusianya. Hari ini semua jemaat berlomba untuk bangun gedung. Manusia ketinggal. Gedung masih baik, bisa pakai 30 tahun, 10 tahun lagi dia sudah bongkar, berpasang satu naik tinggi lagi. Padahal manusia tidak diperhatikan. Kalau kita rubah paradigma berpikir kita mengembangkan jemaat, mungkin kita bisa kerjakan barang banyak. Ini pesan ini semua yang warga gereja dengar. Kamu sampai di jemaat, resident jemaat itu hajar, bikin perubahan. Jangan ikut apa itu pembangunan fisik yang tidak menolong pembangunan manusia. Itu
mahasiswa diharapkan memperhatikan itu juga. Ini rata-rata mahasiswa dari Sulawesi ini, sebagian besar Sulawesi ini sudah jadi anggota jemaat. Harus bertanggung jawab untuk pekerjaan-pekerjaan di jemaat. Mesti rubah supaya kita bisa betul-betul mempersiapkan pemuda dengan baik. Saya pikir itu beberapa catatan. Jadi di kita beberapa tahun ini setiap saat bisa memfasilitasi, mempersiapkan dosen di Autogester, di STT, S2, S3, itu mempersiapkan mereka supaya mereka mempersiapkan STM di bidangnya, seperti apa yang dimandatkan kepada mereka. Bukan di STT yang mungkin saja, saya rasa lewat bantuan Kesra, siapa di perempuan yang moderator ini, kami bantu juga untuk dokter dari GKI. Ya. Ya. Tidak terus satu kali kita bantu, pas ada ruang kita bantu. Seperti itu terjadi setiap saat untuk mempersiapkan generasi Papua ke depan. Saya pikir itu hal-hal yang lain nanti berkembang di diskusi. Makasih. Baik, Bapak Pendeta Absalom Takayeto, Bapak Ibu mahasiswa, stressing dari Bapak Pendeta adalah bangunan itu penting, tapi bangun SDM itu jauh-jauh lebih penting. Tahan dulu, kita masih punya. Nah, panelis berikutnya yaitu Bapak Ketua DPR Provinsi Papua, Bapak Joni Banuaro. Saya persilahkan dengan hormat Bapak, karena Bapak Pendeta 10 menit, Bapak juga 10 menit, biar sama. Baik, terima kasih. Ini pendeta dan DPR itu beda-beda tipis. Tukang bicara banyak begitu. Saya izin berdiri ya. Karena Pak Rektor dua tidak boleh duduk, katanya nanti mempertahankan tempat duduk. Baik, saya langsung saja, adik-adik. Sebenarnya saya ini juga ada materi, cuman karena di sini terlalu banyak dokter dan sebagainya, saya nggak berani buka. Lebih baik kita ngomong biasanya aja. Adik-adik, kita di DPRP. Nama saya Joni Banuaro, pekerjaan sehari-hari diperintahkan oleh rakyat menjadi Ketua DPR Provinsi Papua. Tugasnya adalah melayani rakyatnya. Jadi bukan tugas yang lain-lain, tugasnya melayani, begitu. Yaitu kita punya tiga tupoksi, dan saya akan masuk ke, saya ingin adik-adik sebelum, kadang adik-adik membayangkan DPR itu luar biasa, begitu. DPRP itu apa ya? Wah, dan apa saja bisa begitu. Apalagi ketua DPR pasti bisa begitu. Padahal semua ada batasan dan aturannya. DPR itu bukan Superman. Bukan Spiderman. Yang bisa segalanya dirubah dalam waktu singkat dan selesai begitu. Ada tahapan dan mekanisme. Di DPRP kita punya tupoksi tiga yang paling utama, ya. Yang pertama adalah baik. Ya, DPRP punya tiga tupoksi, yaitu legislasi, budgeting. Legislasi itu adalah kita membuat regulasi-regulasi atau kita sebut dengan Perdasi, Perdasus. Yang kedua, budgeting adalah soal keuangan atau penganggaran. Yang ketiga adalah terkait dengan pengawasan. Kita punya tugas mengawasi kinerja pemerintah daerah. Ya, kalau kami di provinsi akan mengawasi gubernur dan perangkatnya. Baik, adik-adik itu ada tupoksi kita yang pertama. Tiga kewenangan kita dalam melaksanakan tugas kita dalam memberikan kebijakan bagaimana untuk menciptakan SDM yang baik, kita butuh landasan hukum atau payung hukum atau kita sebut dengan perdasi atau perdasus dan perdasi.
Perdasus itu peraturan khusus, karena undang-undang Otsus kita punya turunan ada Perdasus. Perdasi adalah peraturan yang umum dengan provinsi lain. Ini karena Otsus kita punya Perdasus. Perdasus itu tidak bisa kita sahkan oleh DPRP saja, tapi kita harus minta pertimbangan MRP. MRP memberikan pertimbangan bahwa kita bisa sahkan. Itu MRP gunakan kewenangan mereka sesuai dengan tupoksi mereka. Baik, adik-adik, soal untuk membuat peraturan daerah khusus maupun yang umum yang biasa kita lakukan, ada kebijakan-kebijakan yang kita sudah lakukan dalam menyiapkan SDM kita ke depan. SDM ini cukup luas. Yang pertama, SDM itu bukan saja pendidikan. SDM itu mulai dari orang lahir, anak-anak kita lahir. Itu harus kita siapkan SDM-nya. Jadi kami di Papua ada punya program yang kita sebut Gerbang Mas atau usia 1000 hari pertama anak lahir. Ya. Itu di mana kita membentuk pertama kali anak-anak kita waktu lahir, kita sudah punya menyiapkan mereka supaya masa pertumbuhan awal ini dengan baik. Itu bagian dari menyiapkan SDM kita. Tentu kita sudah punya regulasi soal itu. Yang kedua adalah kita ingin mengambil bagian dalam pendidikan. Adik-adik masa sekolah itu harus dapat kesempatan pendidikan yang layak, ya. Kita ingin adik-adik dalam masa sekolah, saya tidak tahu di Biak ini ada atau tidak, tapi banyak yang kami temukan ada sekolah-sekolah yang punya bangunan bagus, punya fasilitas rumah guru yang bagus, tapi tenaga gurunya juga tidak ada di tempat. Kalau kita buka daftar begini, nama banyak, tapi realitanya mereka tidak mengajar di kampung. Ini yang kami dapati. Itu juga dalam fungsi pengawasan kita. Tapi dari poinnya adalah kita harus menyiapkan regulasi supaya pendidikan ini bisa berjalan. Kita untuk pendidikan kita sudah memberikan kebijakan-kebijakan dari budgeting, masalah keuangan. Kita sebenarnya harusnya Pak Rioko, kalau ada Pak Rioko ada. Datanya saya tidak siapkan karena saya pikir beliau ada, ya. Kurang lebih kita ada hampir 4.000 orang yang dibiayai oleh dana Otsus. Ada yang SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Ada yang di luar negeri, ya, lebih banyak di luar negeri. Dan di luar Papua dan juga luar negeri. Di dalam Papua mungkin baru 1-2 tahun ini kita memulai. Sejak saya menjadi ketua DPR, ini menjadi konsen saya. Saya terus minta untuk tidak saja membiayai yang ada di luar Papua, tidak saja membiayai yang ada di luar negeri dengan uang yang begitu besar, tapi kita yang di Papua kami tidak biayai. Dan puji Tuhan, kalau nggak salah mulai 2 tahun lalu ya, kita sudah mulai masuk di Uncen, ya, beberapa kampus yang lain, ya. Kita sudah memberikan beasiswa. Kalau nggak salah di Biak juga kayaknya dapat begitu di sini. Nilainya saya tidak ingat. Tapi karena itu sebenarnya dinas yang bersangkutan. Jadi Ibu Moderator minta maaf, saya narasumber yang berikut, jadi saya tambah waktu sedikit. Ya, jadi adik-adik tahu nilainya berapa? Totalnya, kalau saya nggak salah ingat, 580 miliar satu tahun kita biayai pendidikan beasiswa, ya, yang tadi 4.000 orang itu cukup besar. Dan yang paling besar kita membiayai yang ada di luar negeri. Ini yang sedang kita merubah. Kita setuju adik-adik kita kuliah di luar negeri, tapi kalau mereka pergi, kita ingin mereka pergi dengan kualitas yang baik,
mereka juga masuk di kampus yang baik, kualitas yang baik, kepada jurusan-jurusan yang penting itu Papua. Baru mereka pulang membangun kita di Papua. Tidak mereka pergi dengan jurusan-jurusan yang umum, S1 yang sama dengan kami di sini begitu. Saya kasih contoh, kalau mereka pergi ke dokteran, selesai ke dokteran pulang ke sini. Kalau di Belanda, pulang sini tidak ada yang tahu sakit malaria di Papua. Belanda tidak ada malaria, begitu. Tidak bisa mengabdi di Papua. Itu contoh yang kecil, saya nggak mau pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Ya? Kalau saya pakai bahasa tinggi, rektor lebih hebat. Para dekan lebih hebat, jadi adik-adik, inilah yang kami maksud, kebijakan-kebijakan yang kita buat, ya. Kita sedang minta BPSDM dan pemerintah daerah menyiapkan blueprint pembangunan SDM Papua. Kita berharap nanti, karena itu bukan DPR yang buat, itu sudah teknis, keturunan dari Perdasi-Perdasus, ya, sehingga mereka yang membuat. Kebutuhan guru berapa banyak di Papua, kebutuhan tenaga dokter berapa banyak di Papua, kebutuhan ahli biologi berapa banyak di Papua, ahli lingkungan, ahli tambang, dan setelah mereka pulang mereka bisa kelola tambang kita, kelola hutan kita yang kaya ini, nona manis yang cantik yang menurut Pak Rektor tadi. Mereka bisa kelola dengan gaya kita sendiri, dengan kearifan kita, karena kita yang tahu cara kelola atau cara bagaimana datang PDKT dengan nona manis tadi begitu, ya. Jadi kita ingin nanti SDM Papua tepat sasaran, tidak hanya pergi gaya sekolah di luar negeri, tapi pulang. Ya, yang kami temukan ini fungsi pengawasan. Yang kami temukan adalah banyak adik-adik kita yang pergi di sana kuliah tahun pertama dapat universitas yang bagus, tahun kedua pindah universitas yang lebih rendah. Kalau kita cek-cek mungkin UNCEN lebih hebat dari yang universitas yang mereka kuliah di sana. Untuk apa kita biaya mereka begitu mahal? Lalu mereka pulang, kita pernah di UNCEN lebih hebat dari mereka. Karena kita kuliah di UNCEN pasti kita tahu kayak Papua. Itu beberapa kebijakan yang kita sudah siapkan. Dan yang terakhir adalah, adik-adik, kuliah ilmu yang kita dapat. Tapi kami ingin setelah adik-adik tamat, adik-adik bisa bermanfaat untuk orang lain. Adik-adik harus bisa mandiri, adik-adik harus bisa siap bersaing dengan kemajuan yang ada di, dan adik-adik harus tidak bermimpi hanya menjadi PNS, tidak bermimpi hanya mau jadi apa pegawai, tapi tolong ciptakan lapangan kerja sendiri. Bermanfaat yang saya maksud adalah bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja dan bermanfaat untuk teman kita atau adik-adik kita berikutnya, sehingga adik-adik kita juga punya lapangan kerja. Itu yang paling penting. Kita harus bisa menciptakan lapangan kerja untuk kita sendiri, karena Papua ini masih sangat kaya, masih banyak peluang, masih banyak. Regulasi terakhir yang kami sedang buat saat ini, ini nanti nyamun yang gereja punya, karena saya banyak diskusi sama gereja, jadi kami sedang, saya gunakan hak inisiatif anggota dewan untuk membuat hak inisiatif saya menyusun perdasus tentang proteksi perlindungan dan pemberdayaan pengusaha orang asli Papua. Kita sebut orang asli Papua. Kenapa? Kita ingin kita akan memberikan kesempatan kepada orang asli Papua untuk punya peluang bisnis, tapi tidak ada persaingan yang ketat. Karena peluangnya kita jaga, mulai dari produksi sampai dengan penjualan. Ya, kita kasih contoh, ada produk-produk lokal kita, ada sagu, ada pinang, ada di hutan ada kulit masohi,
ada gaharu, ada banyak hal yang kita punya. Kita proteksi itu, yang usaha itu adalah kita Puanana Papua saja bisa usaha itu. Yang lain datang, yang punya uang, modal dan sebagainya, dia cukup datang, kalau dia mau kerja kayu masohi, dia harus bekerja sama dengan yang punya hak ulayat. Hak ulayat bukan terima fee, tapi hak ulayat punya perusahaannya, ya. Hak ulayat ikut berkembang. Sehingga perusahaan ini semakin maju, hak ulayat kita dapat lebih banyak. Begitu. Dan ada transfer pengalaman. Ada transfer keterampilan, ada transfer ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ya. Jadi saya mau, ini yang sedang kita buat. Ini adalah apa? Turunan undang-undang Otsus yang memang kita boleh lakukan itu. Nah, kita juga, saya dengar Pak Bupati di sini sudah membuat kebijakan apa? Peternakan ayam, telur ayam begitu. Sudah cukupi di sini. Sama, kami di Provinsi Papua juga sedang buat itu. Bayangin di Papua itu, satu bulan bisa 8 kontainer, 8 sampai 12 kontainer telur ayam. Satu kontainer kurang lebih 900 ribu butir. Masa kita orang Papua tidak berusaha itu? Kalau kita buka untuk kita usaha sama-sama, kita pasti kalah. Kenapa kita kalah? Karena produk di Jawa lebih murah dibanding produk di Papua. Ongkos kirim dari Jawa lebih murah dibanding kita. Lebih murah itu apa? Mereka di, kita kalau ternak ayam, kita harus bawa pakan ayam. Ya? Yang satu ton, belum tentu jadi telur satu ton. Ada yang kita buang. Tapi kalau kita ternak di sini, itu sebab kebijakan kita proteksi. Tidak boleh masuk lagi, kita kurangi. Pelan-pelan kita kurangi, maka pengusaha di Papua bisa tumbuh. Kalau kita tidak proteksi, kita tidak akan terus berkembang. Itu yang kita sedang kerjakan. Kalau ini terjadi, kesempatan untuk siapa? Adik-adik, ini kesempatan kalian. Bisa berusaha di situ. Dan pasti kalian bisa untung, karena kita proteksi. Dan pemerintah punya tugas memberikan pasar, menjamin pasarnya untuk pengusaha-pengusaha lokal. Itu yang sedang kita lakukan. Secara aturan, ini memang mungkin di pemerintah lain tidak boleh, tapi di Papua kita pakai karena Otsus. Ibu moderator, izin. Saya tertarik sama Pak Rektor punya materi tadi. Sedikit. Ini yang saya sebut, adik-adik. Ini bukan maunya kita. Ini waktunya Tuhan, caranya Tuhan. Yang saya pikir, yang sedang saya bergumul, yang tadi Pak Rektor bicara. Dan konsepnya sama, Pak Rektor. Nah, mungkin saya lebih konkret sedikit begitu. Tadi ada, kalau ada konflik, setelah selesai konflik, ada dua kelompok saya, dua ke lingkaran. Yang pertama, apa? Lupa. Ya. Kelompok yang, ya? Ya, semua rasa benar. Yang kedua, semua rasa rugi. Tidak ada yang diuntungkan. Nah, Rektor izin, sama persis. Cuma saya bilang, kita pakai kearifan lokal kita. Sama dengan Rektor tadi bilang. Kalau saya pudapil di Wamena, habis perang suku, ya, kita bisa damai ulang, duduk di Honai. Tadi ada bayar denda, ya toh? Kalau saya kampung di Serui, ada bayar denda. Kau di atas bayar denda pakai WAM. Kalau kami di pesisir, kita bayar denda pakai piring besar, pakai, ya? Ya. Itu kita bayar denda. Yang saya maksud adalah itu kearifan lokal yang luar biasa. Begitu kita bayar denda, semua selesai. Dan kita bisa sama-sama kerja sama-sama, duduk sama-sama. Saya pun istilah begini. Mari kita membalut luka lama ini.
luka lama ini luka warisan yang turun-temurun. Luka lama yang menjadi turun-temurun, luka itu terjadi gimana? Kenapa turun-temurun? Begitu saya sama sepu anak lewat di kali atau di hutan atau di pinggir pantai, dia bilang begini, anak, dulu kupu tete ini dapat tembak di sini, dapat bunuh di sini, disiksa di situ, dan buang di sana. Padahal dia tidak tahu anak ini. Nanti anak ini sebesar, dia pun anak lagi dia bawa, dia bilang, aduh, dulu kupu moyang tuh juga dapat bunuh di sini. Padahal tidak lihat. Ini cerita yang turun-temurun. Apa luka yang ditinggalkan turun-temurun? Luka ini harus kita balut supaya tidak lagi turun-temurun. Sebagai orang Kristen pasti harus kita memaafkan ya. Nah, saya mau bilang begini. Kita sedang coba menyusun, Pak Rektor. Ini ide yang baik. Maka saya bilang ini caranya Tuhan tuh. Kita sedang, saya lagi mau siapkan tim untuk menyusun ini. Kita mau gunakan kearifan lokal. Undang-undang Otsus bicara soal KKR, kita mau menyusunnya. Bahwa kalau ada konflik, proses hukum silakan jalan. Itu cara negara. Cara Papua apa? Kita duduk sama-sama. Ada yang menjadi korban, keluarganya mana? Kalau bapaknya menjadi korban, ada istri dan anak. Tugas negara hadir untuk menjamin mereka punya masa depan. Menjamin biaya hidup dan masa depan anak-anak. Itu tugas negara. Sehingga luka itu hilang. Nanti waktu dia pergi mau cerita lagi, dia bilang, aduh betul, memang dulu kupu tete dapat tembak di sini, dapat siksa di sini. Tapi karena dapat siksa itu, hari ini kau jadi dokter ya. Karena negara sudah bayar kau jadi dokter ini. Karena hari ini kau bisa kasih hidup kupu anak cucu. Itu artinya luka kita hilang. Ya? Ya, ini yang sedang kami pingin, saya secara pribadi pingin kerjakan. Ini bukan atas nama lembaga, atas nama pribadi, hak inisiatif dewan, sebagai anggota dewan saya akan gunakan itu untuk coba menyusun di tahun depan. Kalau Bapak Ibu dosen yang hebat-hebat punya pikiran lagi yang lebih hebat, saya siap terima itu, kita sama-sama pihak gereja, kita sama-sama lihat bagaimana. Dan adik-adik mahasiswa, kalau kalian punya pengalaman masa lalu dan punya ide untuk selesaikan itu, ya silakan hubungi saya. Tapi jangan hubungi saya paling pamas jawab telepon dan baca WA. Hubungi Ibu Ende, Ibu Ende coba berdiri. Ibu Ende Rina. Ya, silakan kasih ke Ibu. Nanti kita diskusikan. Maaf, ini memang bukan sesi, bukan bagian, tapi siap, saya pikir ini bagian yang penting. Pak Rektor sudah singgung tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan masalah Papua dengan gaya Papua, dengan cara kita, dan untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, aplaus yang meriah buat Bapak Ketua DPR Provinsi Papua, Bapak Joni Banuaro. Stressing dari Bapak Ketua DPR, Pak Joni, adalah bahwa kita ini punya luka lama ya. Tahu tuh ada mahasiswa, luka lama tuh sakit tuh. Kalau kena batu tuh sakit apa, tapi kalau darah ulang, aduh mama. Ya. Nah concern dari Bapak Ketua adalah bahwa luka lama itu akan dibalut, diobati dengan cara memproteksi dan memberdayakan orang asli Papua, ya. Dengan cara obatnya itu memproteksi, tapi juga memberdayakan orang asli Papua. Saya concern di satu stressing satu concernnya Pak Ketua tadi. Pak Ketua bilang soal beliau sangat sangat concern di bidang pendidikan untuk peningkatan SDM Papua. Untuk itu silakan siapkan pertanyaan untuk sesi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Tahan ya, kita masih punya satu narasumber lagi dengan hormat Bapak Fisus Simbiak. Bapak hormat, silakan Bapak, 10 menit juga. Saya coba apa itu tambah-tambah, jadi 10 menit tambah 20 menit jadi 30 menit. Ya, sama seperti tadi, jangan mempertahankan kedudukan.
tadi memang sudah dari sononya seorang guru tidak boleh duduk dalam menyajikan materi, harus berdiri. Ya. Mungkin kalau lihat saya ini Pak Itua rambut putih di depan ini, siapa? Ya, saya anak kampung Senumi dari Swapor. Yang punya kampung yang suka bergerak-gerak, Mokmer. Ya, gitu. Jadi, Bapak Rektor yang saya hormati dan Bapak Ibu dosen yang lain, minta izin. Kalau saya dulu yang memberi izin, sekarang saya harus minta izin. Ya. Pertama saya perkenalkan diri dulu. Saya guru SD di SD SMP di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Guru SD SMP di Pematang Siantar. Guru SPG HKI di Pematang Siantar. Guru SPG YPK Biak. Guru SPG AK YPK Biak. Guru FKIP Universitas Cendrawasih. Guru di STT GKI Ishak Samuel Kaina Jayapura, dan guru-guru yang lain, termasuk menatar para dosen sebagai guru. Jadi kalau dilihat saya kakeknya murid, bapaknya guru. Saya tadi dipanggil ke sini untuk menemani Pak Rektor, tapi tiba-tiba saya disuruh berdiri di sini. Ya, saya sebelumnya tadi bisik sama Pak Sanderaro, nanti siapkan waktu buat saya kalau bisa saya bertemu dengan para mahasiswa PGSD untuk kami bicara soal kemampuan membaca di Biak yang semakin menurun. Beliau bilang okay, tapi dia lalu bilang, ah jangan dorong sendiri, yang lain juga. Okay, sudah, tidak apa-apa, mau 1000 juga tidak apa-apa, saya layani. Ya. Biak ini sebenarnya menurut mata saya sebagai orang tua, kita tertinggal. Padahal kita orang yang terdahulu. Tahun 1910, pendidikan sudah mulai di Biak. Coba hitung, 1910. Di kampung saya, di Bosnik, di Wari, di Mara, di Korido, Sowek, Wardo, Duar, pendidikan sudah mulai 1910. So what? Pakai bahasa Inggris sedikit supaya lebih. Pak Itua juga hebat ya. Padahal hanya itu saja yang saya tahu. Nah, lalu kenapa dengan kita? Jadi kita mulai 1910 sampai dengan Belanda mulai dengan pemerintahannya, kita mulai dengan pendidikan peradaban. Orang Belanda bilang, best having school. Wah, hebat lagi pakai bahasa Belanda lagi. Sekolah peradaban. Yang hanya mengajarkan budi pekerti. Membaca dan menulis. Makanya orang tua-tua dulu itu dong tulisan itu cantik sekali. Membaca juga indah sekali. Orang bicara juga sampai perempuan kalau dia mau lewat itu begini. Sekarang perempuan bicara. Karena budi pekerti yang dulu itu sudah tidak lagi ditanam sekarang. Zaman Beschaffung School itu ditanam betul-betul. Nah, sekarang ini mungkin karena mas kawin kah? Tapi saya sudah bilang sama masyarakat bahwa mas kawin itu bukan beli perempuan. Mas kawin itu menghargai pihak orang tua yang memberikan anaknya. Laki-laki yang kamu sombong di kampus 10 juta. Juta saja mu. Saya bilang sama saya pun anak mantu dorang, kalau kamu macam-macam hari ini juga saya bayar 50 juta, saya bawa kembali. Satu anak perempuan itu memerlukan biaya 1 miliar
dari mulai di kandungan sampai dia mau berkeluarga 1 miliar. Coba kamu laki-laki bisa 1 miliar? Kalau kamu mau pukul-pukul dia juga tidak apa-apa. Bapak jangan bicara, oh ini ada kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Begitu, jadi bukan asal saya ucap itu. Nah, kita masuk ke zaman Belanda. Zaman Belanda itu memperhatikan kualitas tapi jumlah yang sekolah sedikit. Dorpschool semua itu muridnya kalau ada 30 orang mereka hanya akan terima 3 orang atau 2 orang di VVS Korido. Yang lain kemana? Berkebun lagi, cari ikan lagi. Hanya yang bisa masuk ke VVS Korido yang bisa. Ada untuk laki-laki, Jongens Vervolschool, untuk perempuan, Mrs. Vervolschool. Mereka tamat dari sana, sudah diperhatikan bakatmu apa. Bakatmu cari ikan, kau masuk di perikanan laut. Bakatmu pertanian, kau masuk ke pertanian. Bakatmu suka merawat orang, kau masuk ke rumah sakit, dan lain-lain. Yang otaknya cerdas, ini orang Belanda punya permainan ini. Otaknya cerdas, silahkan masuk ke PMS, Primary Middle Barry School. Masuk ke ODO, Opleiding Dorp Onderwijzer. Masuk ke LTS, Lagere Technik School. Itu jumlahnya berapa? Tidak banyak. Yang lebih banyak itu ada di kebun, ada di laut. Yang lain ada di pasar impres. Itu zaman Belanda. Kita masuk ke zaman Indonesia. Zaman Indonesia itu akses terbuka. Anything get education. Tadi saya bilang sedikit, baru ini sudah tambah-tambah lagi. Jadi satu kalimat. Siapa saja boleh. Karena memang amanat undang-undangnya begitu. Memberikan pendidikan kepada setiap warga negara. Dengan catatan, mampukah engkau? Mampu apanya? Mampu uangnya? Mampu otaknya? Kalau tidak mampu otaknya, jangan paksa diri. Sebab nanti di tengah jalan, dorang intip-intip terus ya, baku lihat terus ya, dong lulus, baru saya tara lulus. Bu, tadi malam kok dari mana? Begitu. Ini memang begitulah. Saya alami begini itu selama 45 tahun menjadi guru. Jadi 45 tahun pengalaman saya sebagai guru itu sudah. Jadi kalau guru-guru mau tipu saya, jangan manggung saya. Saya ini sudah makan garam buatan Inggris, garam buatan Belanda, garam buatan Jepang, garam buatan Indonesia tentang pendidikan. Jadi zaman Otsus, duitnya hebat. Banyak tersedia. Ada yang bisik di sana tadi, ada di mana? Nah, itu persoalannya. Tapi kita bukan bicara itu. Karena persoalan itu nanti Bapak DPR sudah lihat, dengar. Jadi sementara ini lagi didiskusikan untuk dilihat yang lebih baik. I hope so. Ya karena hari-hari ini. Kalau hari dia apa ini? Sapu ngawas na bore. Nah, ada yang tidak tahu toh? Salahnya siapa ini? Besar di Wamena. Padahal anak bundi ini, anak Pulau Miok pun ini. Dia pun tete moyang namanya Bayi Bomorin yang bunuh kapten kapal tahun 1886 di Bosnik. Kita dua pun tete. Itu. Itu. Ini pun. Bapak lari ke Wamena,
cari-cari dia, muncul anak perempuannya, asyukur ada dia. Tadi dia datang dari belakang sana, kakak. Ya begitulah kalau baku saudara toh, baku sayang. Walaupun sudah jauh di mata, tapi hati tetap dekat. Dari mana datangnya cinta? Dari... Katanya dari labang turun ke sawah. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Itulah ku cintai adikku ini. Ya. Gitu. Nah. Jadi zaman yang tadi saya sebut itu berbeda-beda dengan sistemnya. Kalau orang bilang zaman Belanda dulu, saya bilang zaman Belanda dulu itu dong kasih kacamata kabur buat kita orang. Saya bekas sekolah di sekolah Belanda, LSB. Saya lahir school begin, SD PK 1. Saya tidak tahu kenapa saya bisa masuk di situ. Padahal saya anak kampung. Jadi mestinya saya di dorp school, tapi orang tarik saya ke sana sekolah di situ. Tiap hari saya pukulan anak Belanda, terus jadi dong kasih pindah saya lagi. Ya namanya anak, ini baru masuk hari pertama saja saya sudah kalahi. Ibu guru datang, kan ibu guru kau ibu datang kemarin bilang kau dapat straf dulu angkat kaki. Saya pun bapak datang mau jemput saya begini, dia bilang mana kau pun ada di mana. Ibu guru tidak bilang ada di sini, ada di tadi. Dia hanya kasih sen saja. Perempuan biak jadi. Dia pun gaya itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tentu berbeda-beda. Berbeda-beda waktunya. Jadi, kita mau membandingkan ke belakang boleh-boleh aja. Tapi bukan untuk menjadi sesuatu yang menghadang pemikiran kita untuk maju ke depan. Karena itu kita sekarang berada pada zaman, kita masih di dalam zaman Indonesia dengan adanya Otsus, berarti pendanaan sudah tersedia. Tadi Bapak Ketua DPR sudah beritahukan bagaimana nanti ke depan. Kita mudah-mudahan kita akan memperoleh itu. Nah, selama ini kenapa kita tidak maju-maju? Ada tiga kendala yang saya catat. Kendala ekonomi. Jadi Bapak Ketua DPR tadi bilang betul. Tiap hari di meja saya itu tiba-tiba muncul, Bapak selamat pagi. Ya kok duduk, kok perlu apa? Aduh, saya punya nasi beras sudah habis. Ya, saya kasih. Aduh, saya punya uang kuliah saya belum bayar. Ya, saya kasih. Aduh, saya mau ke rumah sakit tapi saya punya tidak punya uang. Ya, saya. Karena itu kita terus berusaha bagaimana ada satu program di Biak, ada perguruan tinggi di Biak untuk menampung ini anak-anak pintar yang ada di Biak ini. Nem, mwe pandir awo, mwe pandir fafaya ba. Masar biakan sobo, mbobrusna nasar dawo, nasar fafaya ba. Mengapa? Karena kamu makan ikan. Kalau yang makan ika berarti telah sampai. Karena makan ika jadi, nah sekarang ini kita masih makan ika, kita belum makan ikan. Kenapa demikian? Karena ika yang kita makan itu tulang belulangnya kita buang, kita kasih anjing. Jadi akhirnya anjing yang makan ikan. Ya dia lebih pintar daripada orang yang kasih makan dia itu. Oh, Bapak kenapa bilang begitu? Karena saya tahu ada teknik mesin di sini. Iya kan? Mana teknik mesin? Angkat tangan. Jadi maksud saya itu sebagai mahasiswa Uncen yang ada di Biak, kamu ciptakan sebuah alat di Biak ini untuk kita mengolah tulang belulang
dari ikan-ikan yang kita buang tulangnya itu menjadi keripik, menjadi kerupuk untuk dimakan oleh anak-anak kecil supaya otaknya makin tajam, supaya lebih cerdas lagi, gitu. Kalau tidak nanti begini-begini saja. Belum lagi ditambah dengan tidak tahu baca lagi. Sudah sampai kelas 6 tidak tahu baca lagi. Lengkaplah sudah penderitaan ini. Itu penderitaan yang tak ada ujung pangkalnya. Aduh. Hai engkau laut Sairiri, luas dalam, mengandung banyak ikan-ikan di dalam, banyak gizi yang kami buang. Tapi sabar, karena di belakang sana ada para ahli yang akan muncul untuk membangun biak ini. Nah, hal yang kedua adalah ketergantungan. Ini zaman Belanda itu, kita tidak tergantung kepada pemerintah. Mansar-mansar dorong bilang, Faimani. Faimani. Begitu dorong bilang, bawa ini, bangun ini, Faimani, ngoy sini. Royoriane. Apa jadi? Langsung mansar-mansar maju dan selesai sudah. Sekarang ini dinas pendidikan telah kasih kursi, bangku, jadi anak-anak telah sekolah. Semua anak ini siapa yang lahirkan? Dinas pendidikan telah datang bilang, kau bikin anak malam ini ya? Terada. Kau buat sendiri kasih mati lampu selesai. Dia besar begini dia bilang, dinas pendidikan, kau tidak kasih beasiswa kah? Kau tidak kasih bangku kah? Kau tidak kasih ini kah? Ini kah? Itu dimaksudkan ketergantungan terlalu tinggi. Ada bantuan? Oke, saya terima. Tapi bukan itu yang menentukan keberhasilan saya. Saya berangkat dari sini ke Sumatera itu, gereja dorong kirim saya ke sana itu, gereja yang kirim saya ke Sumatera Utara. Padahal saya bodoh. Nah, kalau saya punya raport itu 5-4, 5-4, 5-4. Ya, saya pun anak bilang, bapak bodoh sekali. Oh tidak, saya tidak bodoh. Guru-guru yang salah. Oh, kenapa guru salah? Durang isi saya punya raport pakai bolpen merah. Jadi ya kelihatan merah. Itu. Nah, saya sampai di Sumatera Utara, saya punya beasiswa untuk setiap hari, setiap bulan itu Rp500. Rp500 itu saya hanya beli sabun mandi, odol, sikat gigi, sabun cuci, ya wes teh. Habis. So, apa yang saya buat? Oh, macam-macam. Wah, saya mantan petinju kok. Saya latih anak-anak Cina. Satu orang 5.000, satu orang 5.000, 20 orang saya sudah dapat 100.000. Ada keterampilan kan? Ya, gunakan keterampilanmu. Dilawan kukraweri. Yang kau tidur dengan akan kau punya keterampilan. Wah, badan besar begini baru lelo. Saya pergi berdiri di bus, terminal bus. Begitu orang, Bang Finje, mana uangmu? Ya dapat uang juga. Lewat begini tukang baca bilang, bang. Kau kasih becamu dulu. Tarik satu kali, dua kali, dapat uang. Masuk. Banyak jalan ke Roma. Jangan putus asa, kecewa di dalam perjalanan hidupmu. Kalau punya keterampilan, gunakan. Ini terada, ini tiap hari ada di depan rumah itu. Orang lalu-lalang ke sana.
Momsor Adem, Momsor Murah. Kalau kamu mau marah saya, marah sudah. Tapi saya harus buka kita orang pemborok-borok ini. Kalau kita mau maju untuk menghasilkan generasi muda masa depan yang lebih hebat di Biak ini. Tuh. Semua persoalan ini kita hadapi, tetapi dalam dirimu yang duduk ini, saya akan menanamkan sebuah komitmen di dalam diri Anda, semua berdiri. Semua berdiri. Perempuan, murid, mahasiswanya. Mahasiswa berdiri. Oke. Laki-laki, yel-yelnya begini. Saya memberi, kamu insurak. Jadi tepuk dada saya memberi, kamu tunjuk perempuan, kamu insurak. Kemudian ganti dengan perempuan, saya insurak, kamu memberi. Oke? Tiga kali nanti. Oke. Satu, dua, laki-laki, satu, dua, tiga. Saya memberi, kamu insurak. Baswara itu. Jangan kamu bawa pulang suara, ya. Ayo coba. Ulang, satu laki-laki, satu, dua, tiga. Saya memberi, kamu insurak. Perempuan, saya insurak, kamu memberi. Laki-laki, saya memberi, kamu insurak. Perempuan, saya insurak, kamu memberi. Laki-laki, saya memberi, kamu insurak. Insurak, saya insurak, kamu memberi. Ketahuan di dalam jel-jel ini kalau laki-laki itu agak-agak lansam sedikit. Tidak ada semangat. Tapi saya mau laki-laki punya semangat lebih dari perempuan. Kita ulangi. Memberi. Saya memberi. Kamu insorak. Insorak. Saya insorak. Kamu memberi. Memberi. Saya memberi. Kamu insorak. Insorak. Saya insorak, kamu memberi, memberi. Saya memberi, kamu insorak, insorak. Saya insorak, kamu memberi. Iya, terima kasih. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, pejabat di lingkungan UNCEN yang saya hormati, para mahasiswa. Kalau ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan dibawa pulang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, besok kita ketemu lagi. Luar biasa. Applause buat Bapak. Mas Evan. Terima kasih Bapak Festus Simbiak. Luar biasa ya, ini soalnya mahaguru ya. Kalau mahaguru apalagi kita yang kecil-kecil tidak bisa, apalagi saya pangkat anak mantu toh, tidak bisa batasi Bapak ke waktu ya. Ini anak mantu ya, dia kasih waktu buat saya. Baik, stressing dari Bapak bagi kita di sore hari ini adalah berdayakan diri itu penting ya. Biar Bapak tadi bilang Bapak anak kampung, kita semua dari kampung ya. Berdayakan diri itu menjadi hal yang penting, dan kampus Biak adalah kampus di mana kita akan menambang sumber daya manusia orang asli Papua dari sini. Tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Baik, saya hanya akan membuka tiga orang saja. Ya, pertanyaannya singkat padat jelas, tidak boleh mengulang. Sebutkan nama dengan jelas. Dari program studi apa? Silakan tiga orang saja. Satu, oke. Silakan langsung berdiri di depan. Langsung baris ya. Tiga orang langsung baris di depan sini. Satu di depan. Ya. Kalau bertanya itu adalah salah satu cara untuk mulai belajar memberanikan diri bicara di publik. Ya, silakan maju ke depan sini. Oke. Satu orang lagi perempuan. Oke. Ada satu lagi, biar tiga sekalian berbaris. Oh, ada dari tamu kita ya. Oke, baik. Ibu KPU Supiori, Ketua KPU Supiori ya. Silakan Ibu. Silakan mahasiswa dulu. Ya. Sebutkan nama ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya untuk siapa? Baik, nama saya Deddy Ron Sumre dari Hukum.
yang kami hormati Pak Rektor dan semua dosen, tapi juga Bapak dari Sinode, Ketua DPR, dan juga Bapak mantan Rektor, Bapak Festus Simiak. Pertama, pertanyaan saya, pertama ada ketiga narasumber tadi, yang pertama ke gereja Sinode. Hari ini pendidikan di tanah Papua secara khusus di Biak itu memang tertinggal jauh. Sampai sejauh mana PSW bekerja ini untuk Sinode? Karena hari ini dari 227 tidak salah jumlah klasis, tapi juga jemaat yang hampir 2000-an jumlah itu, hari ini pendidikan awal sebagaimana disampaikan oleh Pak Simbiak tadi, bahwa pendidikan di Biak awal di era itu luar biasa, tapi hari ini kita tertinggal, dan juga angka buta aksara di Biak cukup tinggi. Dan ini sekolah-sekolah jumlah yang terbesar juga di Biak adalah YPK. Hari ini YPK tertinggal jauh di mana peran PSW GKI di tanah Papua. Yang kedua, Ketua DPRP Provinsi Papua, dari tiga tupoksi tadi, sampai sejauh mana statistik yang sudah dikerjakan dari Perdasi, tapi juga Perdasus, terutama Perdasus. Dari tiga tadi itu, yaitu saya dari balik dari bawah, pengawasan, budgeting, tapi juga legislasi. Itu statistik apa saja yang sudah dikerjakan dalam otsus jilid 1. Pertama di pendidikan. Kemudian untuk Bapak Simbiak, terima kasih untuk motivasi tadi. Dan kami tadi baru menyampaikan yel-yel tadi, hari ini memberi di Biak sudah tidak jadi memberi lagi. Tapi apa itu, Pak Simbiak bilang apa itu, Mansum Ferrari kah? Iya. Oleh karena itu hari ini terima kasih. Dan mungkin bagi saya pendidikan di Biak sangat-sangat perlu untuk ditingkatkan. Dan terima kasih untuk upaya dan kerja bagaimana sampai Uncen harus masuk ke Biak. Dan hari ini Uncen kami minta supaya ada yang ini dengan Pemda Biak. Jangan sampai nanti besok kemudian itu dipersoalkan, karena di pemerintah itu ada mekanisme-mekanisme, sehingga nanti ada yang ini, tapi juga kami PNS yang lain yang sudah masuk itu akan terkendala soal MOU ini, persoalan yang ada di pendidikan dan di Biak ini. Baik, Pak Rudi, saya tangkap poinnya. Iya, Pak Rudi dari mana tadi, pro di mana? Dari hukum. Hukum ya, baik. Oke, thank you Pak Rudi. Saya pikir itu pertanyaan saya, terima kasih. Iya. Ini langsung saja ya, ketiga penanya langsung bapak-bapak panelis ya. Ya, silakan yang berikut. Perkenalkan, nama saya Aleda Claudia Wakum. Siapa? Namanya siapa, Non? Aleda Claudia Wakum. Aleda Wakum ya. Prodi PGSD. Oke. Yang saya mau tanyakan adalah berapa banyak perdasi yang sudah dibuat oleh DPRP dalam rangka penyelenggaraan. Perguruan tinggi di Papua. Oke. Itu saja? Yang kedua, saya atas nama mahasiswa Uncen kelas Biak, mohon kepada Bapak Ketua DPRP untuk dapat membantu kami dengan fasilitas berupa gedung laboratorium. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Aleda. Silakan duduk kembali. Pertanyaan berikut dari Ibu Ketua KPU Supiori, silakan. Ya, boleh berdiri, Bu. Di tempat aja boleh, Bu. Iya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Yang pertama, tolong image saya dalam dunia politik tidak dibawa di sini. Itu yang pertama. Sebelum saya mengemukakan pertanyaan saya, satu hal, ini hari baik buat saya karena saya bisa mendengar langsung dari pimpinan, yaitu Rektor Uncen, pimpinan DPR Provinsi, sesepuh kami, Kamam, terima kasih buat nasihat dan pengajarannya tadi, dan juga dari pihak gereja, karena kita tidak bisa jalan tanpa Tuhan menyertai. Pertanyaan saya begini,
Terima kasih karena dari semua pemaparan ada beberapa hal positif yang berkembang dari kacamata saya. Karena OSIS Jilid 1 ini dikumandangkan sejak saya SMA dan saya mendengar sendiri dari beberapa pencetus OSIS sudah hampir 25 tahun. Yang ingin saya tanyakan, izin Bapak Ketua DPR Provinsi Papua, sudah berapa perdasus atau perdasi yang dikerjakan hasil produk dari pimpinan kita yang duduk di DPR? Yang kedua, kalau boleh saran saya terkait tadi Heritage of Papua atau kearifan budaya lokal yang mau dibahas untuk penyelesaian masalah, kalau boleh itu dibuat sehingga habis di masyarakat, tidak dibawa ke ranah hukum lagi, kalau boleh dikancing, dan dari DPR harus memberi jaminan itu. Kalau Aceh bisa berani dengan mereka punya otonomi yang sama dengan kita, bahkan saat ini Aceh sendiri punya partai lokal, 6 partai lokal, namun kurang lebih hanya 1 atau 2 yang lolos secara nasional, kenapa Papua tidak bisa buat seperti itu? Ini pertanyaan saya, tetapi juga mungkin sebagai tantangan, kalau boleh tantangan ini dirubah menjadi peluang, tapi peluang yang mengedepankan hak-hak anak Papua untuk OSIS ke depan. Saya mau melihat bahwa 25 tahun OSIS ada di Papua ini, ada hasil yang bisa kita ke depannya, mungkin entah jilid 1 atau jilid 2, saya masih bisa melihat perempuan Papua yang jadi profesor. Itu saya titip Bapak. Regulasi berikut untuk perdasi dan perdasus, tolong untuk Bapak pimpinan DPR Provinsi Papua dibuat, apakah sudah ada perdasi dan perdasus untuk melindungi hak perempuan Papua di tanah ini, supaya ketika nanti 25 tahun ke depan, entah itu OSIS jilid 2 atau mungkin rambut saya sudah memutih atau mungkin saya sudah menjadi nenek, tapi saya masih melihat ada perempuan hebat yang masih duduk di depan seperti saat ini. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu Ketua KPU, saya tidak tahu namanya, maaf, Ibu siapa? Supaya kita spellnya izin. Nama saya Selvia Mendoni. Oh, saya panggil Ibu Selvi ya. Ibu Selvi. Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak narasumber, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah berhasil kita rangkum, ada dari Pak Rudi Ronsumbre, lalu dari mahasiswa juga Nona Alida Wakum, lalu dari Ibu Selvi ya, KPU Superiori. Saya langsung berikan kepada Bapak Pendeta Absalom, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaan sekitar YPK. Memang hari ini secara struktural YPK lagi vakum dan kita menunggu kemarin hasil sidang sinode terkait dengan perubahan yayasan-yayasan kita. Karena itu 1-2 bulan ke depan sudah ada Pokja yang nanti membahas seperti apa, termasuk YPK, YPK dan Yayasan Untuk Gesta dan Yayasan Isak Semoke, tiga yayasan yang terkait dengan pendidikan setelah 1-2 bulan ke depan sudah dipikirkan Pokjanya untuk menata kembali. Ya, mungkin disitulah saatnya kita harus merombak banyak hal terkait dengan YPK esok dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Absalom Takaito. Berikutnya langsung kepada Pak Ketua, silakan Pak. Iya, baik. Kalau saya cermati pertanyaan tiga penyana, penanya ini isinya bersama gitu ya. Yang pertama adalah berapa banyak jumlah perdasi-perdasus yang sudah disahkan oleh DPRP. Kalau jumlah yang pasti memang saya nggak bisa sebutkan hari ini, karena memang ada proses setelah kita menyesahkan perdasi-perdasus itu, kita harus kirimkan ke pemerintah pusat untuk
difasilitasi, ya dulu kita bilang konsultasi atau fasilitasi, lalu akan diregistrasi di sana, dapat pengelmoran. Nah, banyak perdasi atau perdasus yang kita sudah sahkan namun tidak dapat dinomorkan. Itu yang membuat kita susah dengan kepastian. Sebenarnya banyak keinginan kita untuk membuat kebijakan-kebijakan kearifan lokal. Tadi saya sampaikan bahwa kearifan lokal di Papua ini harusnya ini menjadi kekayaan kita yang bisa kita pakai. Namun kalau kita bawa ke pemerintah pusat, ini dilihat dengan regulasi yang lebih tinggi, sehingga tidak bisa kita jalankan. Nah, saya kasihkan contoh terakhir kita adalah perdasi tentang, rancangan kita adalah perdasus tentang kampung adat. Namun setelah kita bawa ke pusat, kita berubah menjadi perdasi. Di sini cukup panjang kita berdebat. Lalu saya mengajak teman-teman, mari DPRP, kita mengisi saja apa yang kita mau, kita cantolkan di dalamnya. Kita mau rubah menjadi perdasus, tidak apa-apa. Tapi endingnya kita dapat. Hanya kita mengambil langkah itu. Kalau selama ini memang banyak perdasi sebelum masa kepemimpinan saya, banyak perdasi-perdasus yang disahkan, tetapi tidak jalan tadi. Tidak dapat register. Di masa hampir 2 tahun ini, kita memang sangat sedikit produk hukum. Tapi kita ingin produk kita betul-betul bermanfaat. Dan kita mau, kali ini tahapan sedang kita rubah. Yaitu kalau dulu kita sahkan dulu bahwa kita bawa fasilitasi, kali ini kita buka dengan fasilitasi lintas kementerian. Jadi kita akan pembahasan tingkat 1, setelah itu kita kirimkan ke MRP, kalau itu perdasus, di MRP 30 hari, setelah MRP kirim kembali kepada kami, lalu kita akan minta fasilitasi lintas kementerian. Kita lakukan di Papua. Tujuannya apa? Karena di fasilitasi ini, atau konsultasi lintas kementerian, itu kita akan berdiskusi. Kita akan menyampaikan maksud dan tujuan. Kenapa seperti ini? Kenapa? Sehingga pemerintah pusat akan mengerti maksud kita. Kita melihat selama ini, kita hanya miss di situ. Bahwa kita punya pikiran ini baik. Tapi mereka punya pengalaman di pusat beda dengan kita. Kearifan lokal berbeda. Saya kasih contoh kita. Kita punya KPS. Kartu Papua Sehat. Itu kami Papua duluan. Sebelum di Indonesia belum ada, kami Papua duluan. Zaman Barnabas Webu. Lalu masuk, Pak Jokowi masuk di ibu kota, DKI. Beliau punya Jakarta Sehat. Konsepnya sama, tapi kita bikin Papua Sehat itu kita ributnya cukup lama. Oh tidak bisa, ini pertentangan dan sebagainya. Saat ini apa? Indonesia gunakan dengan BPJS. Isinya sama. Nah perbedaannya, khusus untuk Papua, waktu ada yang sakit, ada pendampingnya, kita bisa biayai. Ada biaya-biaya tertentu yang di cover 100% oleh kita. Biaya dokternya, dokter selalu bilang ini, kalau kita pakai Papua Sehat lebih manusiawi daripada kita pakai BPJS, karena upahnya lebih kecil, begitu. Tapi hari ini pemerintah pusat minta tidak boleh, kita semua gunakan BPJS. Begitu kita gunakan BPJS, banyak masyarakat kita yang tidak bisa dapat pelayanan kesehatan. Kenapa? Masyarakat-masyarakat kita dari kampung datang, mereka enggak punya KTP. Mereka, kita sudah bantu dengan, ayo buka KTP, foto KTP, bikin KTP langsung menjadi anggota BPJS. Ada aturan bahwa
2 minggu dulu bahwa kartu BPJS bisa aktif. Padahal kita orang Papua sudah sakit dan mau mati. Siapa yang tanggung itu? Nah, ini sedang kita perjuangkan. Kita ingin nanti ada BPJS versi Papua atau apa nanti namanya apa saja. Tapi di situ kita bisa menjamin ada bagian-bagian tertentu yang dijamin oleh kita Papua. Nah, ini memang proses yang tidak gampang gitu. Karena tadi semua ini berlaku secara nasional. Otsus itu cuma ada di Papua dan Aceh. Jadi memang kita harus berjuang untuk bagaimana meyakinkan pemerintah pusat, meminta pemerintah pusat untuk melihat dengan konsep berpikir kita, mindset berpikir yang sama, supaya kita bisa selesaikan. Sesungguhnya pemerintah pusat punya kemauan yang sama, tetapi mereka tidak terbiasa dengan kearifan lokal kita. Mereka tidak menemukan yang selalu kita temukan di sini. Jadi kita butuh waktu untuk memberikan pemahaman. Jadi tadi soal untuk perempuan Papua, ini memang menjadi dinamika di kita. Sedang kita berdiskusi, bahkan kemarin kita menjadi diskusi kita, apakah ada posisi khusus untuk di partai politik sudah kasih 30% umpama. Tapi apakah 30% ini, terus kalau rakyat tidak pilih kan juga tidak masuk gitu. Bagaimana mengisi itu? Saya menjawab soal tadi partai lokal. Partai lokal ini kita berjuang sama-sama memang. Kita ingin punya partai lokal sama dengan Aceh. Tetapi kewenangan membentuk partai lokal bukan ada di pemerintah daerah, tidak ada di DPRP, itu adalah undang-undang. Ya, sehingga pemerintah pusat memberikan solusi, ya, karena kita bicara bagaimana mengisi afirmasi orang asli Papua atau keterwakilan orang asli Papua di DPR. Sehingga kita mengambil jalan, pemerintah pusat mengambil jalan tengah adalah memberikan DPRK di DPR di kabupaten kota juga dapat jatah kursi pengangkatan. Sehingga di situ ruangnya untuk orang asli Papua pasti duduk di situ. Perempuan Papua akan duduk di situ, bisa diangkat. Ya itu yang memang kita belum, kita sedang bicara dengan KPU, ya. Saya sudah komunikasi dengan KPU provinsi ulang-ulang. Kita ingin bicarakan ada bagian untuk anak pemuda, ada bagian untuk perempuan. Sehingga nanti presentasi dalam kursi pengangkatan itu sudah ada jelas berapa persen untuk pemuda, berapa persen untuk adat, berapa persen untuk perempuan. Sehingga nanti memang ini pekerjaan yang cukup berat dengan deadline waktu yang singkat. Di undang-undang otsus memberikan ruang untuk seleksi politik boleh dilakukan di Papua. Ya itu kita akan masuk dengan ruang itu, di mana kita akan minta partai politik. Memang ini agak rancu, tapi kita akan minta partai politik yang ada di Papua dan KPU dan MRP untuk tidak duduk bersama. Bagaimana kita memberikan ruang untuk orang asli Papua dan perempuan bisa kita dorong juga di kursi lewat partai politik, karena ini domainnya partai politik. Begitu. Kita nggak bisa masuk ke dalam situ. Tapi bagaimana rekrutmen perempuan, rekrutmen orang asli Papua oleh partai politik untuk dicalonkan. Itu semua kembali kepada rakyat nanti yang memilih. Tapi ada batas-batas kewenangan yang memang kami tidak bisa mengatur dalam perdasus dan perdasi. Tapi prinsipnya kita perjuangkan itu. Kami di MRP sudah beberapa kali kami diskusikan. Kalau di media, saya datang di MRP dan MRP datang ke kami, sudah kami coba untuk mendiskusikan. Ini salah satu agenda kita. Dan dalam waktu ke depan kita berencana untuk akan ketemu Pak Presiden untuk kita sampaikan maksud tujuan ini. Tapi tentu kita butuh
kajian-kajian. Baik, mungkin itu saya bisa simpulkan dari semua yang tadi. Ya, tidak bisa saya uraikan satu persatu karena waktu. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ketua. Kesempatan berikut saya berikan kepada Bapak Festus, silakan Bapak. Ya, saya dapat kesempatan, saya perlu waktu 2 jam ya. Padahal tadi kalau saya dengar tidak ada pertanyaan kepada saya. Ya. Hanya saya dipuji-puji saja yang ada. Nah, tapi walaupun begitu melalui kesempatan ini tadi secara umum, tapi saya mau tekankan kepada mahasiswa bahwa perjuangan untuk pembangunan sumber daya manusia itu tidak hanya tergantung kepada para pengambil kebijakan keputusan atau katakanlah para pejabat atau pemerintah, tetapi tergantung kepada kita semua sebagai warga negara, sebagai warga Papua, sebagai warga Biak. Apa tanggung jawab para mahasiswa? Belajarlah dengan baik. Itu Anda sudah masuk ke dalam ranah membangun sumber daya manusia. Jadi bangun dirimu sama dengan membangun sumber daya manusia untuk kepentingan di Papua dan kepentingan di Biak. Nah, bagian saya sudah selesai, saya sudah rambut putih, sudah tidak mestinya saya free face saja, tapi sedikit saya kasih tahu bahwa waktu saya jadi rektor ada, saya bilang, demo yang bermanfaat. Waktu itu saya didemo terus, waktu jadi dekan didemo, jadi PR1 didemo, jadi rektor didemo, hanya minta masuk ke Uncen. Tetapi daya tampung terbatas, tidak bisa masuk semua. Kita berpikir bagaimana caranya supaya anak Papua itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, bukan hanya di Uncen atau bukan hanya di Unipa. Lalu saya ancam para rektor di seluruh Indonesia, kalau Papua merdeka, kamu para rektor ini saya seret ke pengadilan. Mereka tanya apa sebabnya? Saya bilang karena kamu tidak mau menerima anak Papua kuliah di Unsyah Kuala, di Sumut, di Padang, di Palembang, di Palangkaraya, di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia tutup diri. Jadi ya kalau anak Papua mau merdeka, merdekalah. Ah, jangan begitu Pak. Oke, kalau memang tidak begitu, bagaimana jalan keluarnya? Lahirlah program ADIK. Afirmasi Dikti. Jadi sekarang kalau hitung-hitung mungkin sudah ribuan anak Papua ada di mana-mana di seluruh Indonesia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia orang Papua. Pertanyaan datang kepada saya, Pak, nanti anak-anak Papua ini kalau sudah selesai, apa mereka pulang ke Papua atau tidak? Saya bilang tidak. Silahkan mereka menyebar di seluruh Indonesia. Supaya mereka sadar dan tahu bahwa Indonesia ini milik orang Papua. Mereka buka kampung Papua di Aceh, supaya kita jalan-jalan ke sana. Mau kemana? Ke kampung Papua. Ke Palembang, mau kemana? Ke kampung Papua. Berarti orang Papua ada di mana-mana. Falsafahnya pakai falsafah orang Padang. Di mana-mana engkau berada, tapi hasil jeripayamu kirim ke Papua untuk bangun Papua. Jadi rekeningmu ada di, orangnya ada di Aceh, ada di Sumut, ada di mana-mana, tapi rekeningmu ada di Bank Papua, ada di bank-bank yang ada di sini. Sehingga uangnya diputar di Papua ini untuk membangun Papua, termasuk membangun sumber daya manusia. Nah, strategi yang lain itu adalah kita usahakan perguruan tinggi swasta ini berkualitas. Waktu saya jadi koordinator Kopertis, swasta tutup kalau tidak berkualitas. Dan banyak ada yang tutup, tapi ada yang berusaha untuk menaikkan kualitasnya. Sehingga waktu awal-awalnya itu Uncen kalah sama PTS.
Cinkala, Bapak Rektor panggil saya, undang saya ke, Bapak ini kita orang ini begini ini. Panggil ketua program sendiri, tidak boleh macam-macam, selesaikan. Dan Pak Rektor sekarang sudah berhasil mengembalikan itu, karena itu usaha dari Bapak Rektor ini, mari kita jaga, kita usahakan untuk berkembang baik di pihak demi calon-calon menteri dan calon-calon insora. Menteri tidak pernah sombong, tapi orang yang rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan banyak orang, itu memberi. Kalau sombong-sombong tepuk dada, urus diri sendiri, itu bukan memberi. Kendati pun Anda bukan pejabat. Memberi itu bukan karena pejabat. Memberi itu karena sikapnya, pribadinya, karakternya. Insorak. Insorak adalah wanita yang ikut serta di dalam gerakan pembangunan. Apa saja yang dilakukan untuk kepentingan banyak orang, itulah insorak. Jangan mimpi jadi Rinsyowi. Rinsyowi itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu insorak. Sehingga nanti Anda jadi Inggon. Inggon itu Anda ditempatkan di mana-mana membangun manusia. Itu Inggon. Kalau Rinsyowi itu menurut saya itu terlalu, konsepnya terlalu tinggi. Tapi sebelum jadi insorak, sebelum jadi Inggon, sebelum jadi Binswaba, jangan bermimpi dulu jadi insora. Apa itu Binsyowi? Bukan berarti saya tidak boleh, tidak. Jangan sampai Anda dijuluki Binsyowi tapi tidak bikin apa-apa. Banyak Binsyowi tidak bikin apa-apa itu, hanya di menang-menang nama saja. Begitu. Jadi kamu tadi sudah tepuk dada toh? Saya insorak. Oke. Jadilah insorak. Jangan di tengah jalan nanti saya ketemu di impres begini gendong-gendong, eh? Iya, oke. Terima kasih. Baik, aplaus buat Bapak Festus. Bapak Ibu, Pak Rektor, Pak Per 1, Ibu Dekan, Ibu PD 2, Bapak Ibu dosen, semua mahasiswa. Kita aplaus buat para narasumber sekali lagi. Ternyata saya harus tahan sedikit lagi ya, Pak Rektor, izin. Pak Per 1, kita punya spontan game yang disponsori langsung oleh Ketua DPRP Provinsi Papua. Ya, kita punya spontan game. Spontan game-nya untuk 5 orang, ya. Dengarkan baik-baik, ini untuk mahasiswa, ya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu dosen. Ini untuk mahasiswa dulu. Oke, spontan games ya. Siapa cepat dan menjawab benar, dia dapat hadiah, ya. Hadiahnya keren sekali. Saya juga pengen tapi sebenarnya ya, tapi ya sudah. Dengarkan pertanyaannya baik-baik. Cepat-cepatan ini ya. Pertanyaan pertama. Dengar baik-baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan dengan lengkap. Ya, petugas mic dulu. Langsung lari ke orang yang saya tunjuk ya. Saat ini saya berpuasa, Pak Rektor, mohon maaf. Pak Ketua DPR, maaf Bapak. Yang pegang mic, tolong perhatikan ya, yang saya tunjuk ya. Sebutkan dengan lengkap ya, nama Ketua DPRP Provinsi Papua. Oke, depan, di belakang berdiri hitam, ya. Tidak boleh melihat ya, berdiri lalu sebutkan nama lengkap, ya. Perkenalkan, nama saya Martina Raubaba. Saya dari Prodi PGSD. Bapak izin, Bapak Ketua DPRP Provinsi Papua, Bapak Joni Banuaro, asal dari Serui. Baik, silakan pindah ke depan. Ke depan. Ya, berdiri di depan sini dulu ya. Berdiri di depan. Oke, pertanyaan kedua. Dengar baik-baik ya. Pertanyaan kedua, cepat-cepatan ini. Undang-undang Otsus yang diperbarui itu nomor berapa? Undang-undang Otsus yang, ya silakan Pak Rudi. Nomor dua. Nomor dua saja. Yang lain masih salah nih. Nomor dua, tahun berapa? Tahun 2022.
2022. Salah. 2022. Silakan ya, silakan. 2000. Ya, nama ini silakan. Maaf Pak Rudi, hadiah belum buat Bapak ya. Silakan, Non. Tahun 2021. Ya, sebutkan dari depan dong. Kan saya tanya nomor berapa? Nomor 2 tahun 2021. Ya, silakan ke depan. Iya, ini harap laki-laki ya yang bisa jawab. Soalnya di depan ini ada yang buat perempuan, ada buat laki-laki, ada yang agak-agak ini apa gender ya. Jadi oke, okay. Pertanyaan berikut, usahakan laki-laki ya. Iya, ini untuk laki-laki deh. Tugas DPRP Papua yang satu saja, tapi sebutkan, jelaskan juga. Tugas DPRP Papua satu saja, tapi jelaskan. Tugasnya tadi ada tiga kan, ketua DPRP bilang, Mama, laki-laki teradeng, tadi baru buang mantri-mantri pun teradeng, gak? Dengar ini kah? Oh, di belakang sana tuh, ya silakan. Satu saja, lalu jelaskan artinya. Silakan. Mari, silakan. Berdiri, ya. Tugas Bapak DPR dalam melayani masyarakat. Belum tepat. Laki-laki satu lagi, ini hadiahnya buat laki-laki, saya perempuan suara dua jadi. Oh ya, Pak Rudi silakan. Satu saja ya, sebutkan satu dan jelaskan artinya. Bentar itu mic-nya, Pak. Budgeting. Artinya, Pak? Anggaran. Oke, maksudnya itu kan pemaknaannya. Oh, pemahamannya, artinya mereka menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan anggaran. Jadi Bapak Derang menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan anggaran. Oke, baik, silakan Bapak Rudi, memang hadiah buat Bapak ternyata. Oke, masih ada dua ya, masih ada dua. Oke, pertanyaan berikut. Ini harus laki-laki yang jawab, karena ini yang depan masih untuk laki-laki jadi. Oke, sebutkan tiga destinasi wisata di Kota Biak. Ayo laki-laki, mana nih mamri-mamri dorang ini? Ya silakan, baju hitam, berdiri. Sebutkan tiga tujuan wisata ya, saya pakai destinasi seru. Tujuan wisata. Soalnya ini Bapak Ibu dosen mau jalan-jalan, sebut biar kita jalan-jalan. Tujuan wisata atau jenis destinasi wisata? Iya, tujuan wisata. Kemana saja di Kota Biak? Oke, wisata bersejarah. Oke. Hutan dan. Hutan di mana? Hutan di. Ya aku bilang hutan di betul hilang deh, hutan-hutan di sana. Bicara lengkap. Kok udah gitu selogat ini. Tujuan wisata ya di Kota Biak. Mana saja? Ayo, ini kesempatan Anda. Yang lain tenang ya, yang lain tenang, ini yang mau dapat hadiah dia loh ya. Ya? Ada Taman Burung. Ya? Ya. Taman Burung. Gua Jepang. Oke. Okay. Dan Bah, Ibu bisa sebut tujuh, masuk ke sebut tiga saja tidak bisa. Ya? Negeri Dongeng. Oke, okay, ke depan sini. Oke. Okay. Masih ada satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi masih untuk laki-laki ya. Satu lagi untuk laki-laki. Itu lagi. Hutan mana coba? Ya, oke, okay, satu lagi. Nah, ini yang lucu-lucuan saja ya. Siapa nama MC kita hari ini? MC tadi pakai baju merah tuh ya, silakan, belakang. Mahasiswa loh ya. Mahasiswa. Ya, nama dan program studi. Ke depan, jangan di belakang kamera, saya tidak lihat. Oke. Okay. Perkenalkan, nama saya Renold Tuampi Kurni. Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Oke, nama MC? Erik. Erik siapa? Wader. Erik Wader, betul kah Pak Erik? Salah. Oke, salah ternyata. Astaga, asal jangan Erik yang jawab sendiri ya, ini bahaya juga. Ada yang lain? Satu orang lagi, masih ada hadiah, satu hadiah. Laki-laki, laki-laki. Ya sudah, dia sudah berusaha tadi. Jadi Erik siapa yang benar Pak MC?
Pak MC yang benar siapa namanya? Bo, jauh sekali. Terabisa. Sudah, tidak apa-apa, mari maju. Oke, kita punya game spontan. Ada 5, silakan Pak Ketua dan mungkin Bapak-Bapak Narasumber, Pak Rektor mau serahkan, silakan mari. Saya cukup memandu sampai pertanyaan saya dulu. Ya, sama Pak Rektor. Ya, silakan Bapak Rektor dengan hormat, Bapak Ketua, Pak Pendeta, Bapak Festus, silakan. MC saya kembalikan waktunya ya. Oke, terima kasih. Dan Bapak pemateri-pemateri dan Ibu moderator disilakan untuk kembali ke tempat. Aplaus dulu nih. Pak Per 1, silakan. Yang belum paling ujung, yang tadi jawab salah tapi tidak apa-apa ya, kita excuse lah buat dia. Ya, oke. Lalu Bapak Festus kepada Pak Rudi. Oke, terima kasih. Bapak Ketua DPR Papua, terima kasih untuk hadiahnya spontan games. Kita masih punya satu spontan games lagi dari Bapak Rektor, ya. Dengar baik-baik ya pertanyaannya. Hadiahnya adalah uang sebesar 1 juta rupiah, ya. Uang sebesar 1 juta rupiah. Nanti akan menghubungi panitia katanya, Bapak sudah bilang begitu. Silakan pertanyaannya dengar baik-baik, yang di depan sudah bisa jawab, sudah dapat hadiah. Ya, oke. Sebutkan nama lengkap Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Oke, depan kacamata, silakan. Mata saya cepat, biasanya lihat mahasiswa lebat 500 orang ya. Mari silakan. Ya, yeah. Mic, ada mic lagi kah yang lain? Tolong panitia. Perkenalkan, saya Beatrix Juliana Rumbelas dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nama Ketua Sinode Pendeta Andrikus Mufu, STH. Sudah benar, Bapak Rektor yang bilang sudah benar. Oke, selamat ya non, dapat 1 juta rupiah. Oke, dengan berakhirnya game ini maka saya serahkan kepada, oh Bapak mau bicara. Juga dari saya, 1 juta rupiah. Tetapi dengan catatan yang menjawab benar itu langsung kasih tahu nomor rekeningnya supaya langsung ditransfer. Kalau benar tapi tidak punya nomor rekening, batal. Okay. Siapa nama pengurus umum sekolah-sekolah YPK tahun 83 sampai 86? Pengurus umum sekolah-sekolah YPK tahun 1983 sampai 1986. Oh salah. Bapak Festus Simbiak, benar. Kirim nomor rekeningnya. Oke.
Baik, Bapak Festus, terima kasih ya. Mohon dapat 1 juta juga ya. Nomor rekening jangan lupa, Bapak Rektor, Bapak Ketua DPP, semua Bapak PR1, Bapak Pendeta Absalom, terima kasih banyak juga yang mendapat hadiah. Kita kembali ke tempat masing-masing. Mic saya kembalikan ke MC. Baik, Bapak. Serta mahasiswa-mahasiswi yang kami kasihi, berakhirlah seluruh rangkaian acara kita kuliah umum pada tahun akademik 2022-2023 Universitas Cendrawasih Kampus Biak. Dan kita akan masuk pada penutupan acara kuliah umum di siang hingga sore hari ini. Dengan hormat, kami undang Bapak Rektor Universitas Cendrawasih untuk menutup. Kepada Bapak, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Ketua DPRP, yang terhormat Bapak Dr. Andes Festus Simbiak MPD, mantan Rektor UNCEN sekaligus sesepuh kami, Bapak Ketua Sinode GKI di Tanah Papua yang diwakili oleh Bapak Pendeta Absalom Tito, Bapak PR1, Ibu Dekan, para pembantu Dekan, para Ketua Jurusan, Bapak Ibu Dosen, Pegawai, Ibu Ketua KPU, dan yang saya kasihi anak-anakku sekalian, selamat sore. Shalom. Mari kita kembali panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat memulai, mengikuti, dan mengakhiri seluruh rangkaian kuliah umum pada siang hingga sore hari ini dengan baik. Atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Cendrawasih, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua DPRP yang telah berkenan meluangkan waktu. Beliau ini sangat sibuk, banyak orang yang memerlukan beliau. Tetapi ketika saya telepon Bapak Ketua langsung menyatakan kesediaan untuk hadir di kampus UNCEN Biak. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Sinode yang telah memfasilitasi Universitas Cendrawasih untuk bekerja sama dengan gereja, membantu anak-anak kita. Orang bijak mengatakan bahwa kalau kita mau melihat masa depan suatu bangsa, kita mau lihat masa depan suatu kaum, masa depan suatu komunitas, itu cukup lihat anak-anak mudanya saja. Kalau anak-anak mudanya itu baik, maka kita bisa prediksi bahwa bangsa ini, kaum ini, komunitas ini akan menjadi bangsa, kaum yang baik di masa yang akan datang. Tetapi sebaliknya, kalau anak-anak muda itu kurang bagus, maka kita juga bisa memprediksi bahwa bangsa ini, komunitas ini akan menjadi kurang baik. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan anak-anak muda kita, karena mereka lah yang akan menjadi pelaku-pelaku pembangunan di berbagai sektor pada masa yang akan datang. Mereka akan memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, memimpin masyarakat, dan memimpin wilayahnya pada masa yang akan datang. Kita tetap percaya, kita yakin bahwa anak-anak kita yang ada di sini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kepada mereka kita serahkan masa depan negeri kita, masa depan bangsa kita, dan untuk itulah kita melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan mereka. Kita melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kualifikasi anak-anak kita supaya mereka dapat mampu bersaing dengan orang lain pada masa yang akan datang. Akhirnya sekali lagi atas nama keluarga besar UNCEN, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada
Bapak Ketua, Bapak Simbiak, Bapak Ketua Sinode, Bapak Ibu Dekan, Pemantu Dekan, dan juga kepada anak-anakku sekalian, mari belajar dengan sebaik-baiknya. Pada saat ini ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan teknologi bisa diakses dari mana saja. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau ada dua orang mahasiswa yang kuliah, yang satu pintar dan yang satu rajin, maka yang akan selesai duluan adalah mahasiswa yang rajin. Yang pintar itu nanti selesainya lama sekali. Kalau Anda rajin, maka Anda pasti jadi pintar. Kalau Anda pintar, Anda belum tentu rajin. Oleh karena itu, berusahalah menjadi rajin, maka Anda akan menjadi pintar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa terus menjaga, melindungi, dan memberkati kita sekalian. Demikian, terima kasih. Dan dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan kuliah umum dalam rangka pembukaan semester ganjil tahun akademik 2022-2023 pada hari ini kami nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Ya, demikianlah seluruh rangkaian acara kita sudah selesai dan kita akan masuk pada foto bersama. Sebelum foto bersama, kita akan tutup dengan doa. Tadi kita awali dengan doa dan kita tutup dengan doa. Setelah itu foto bersama dan tinjauan lokasi oleh Ketua DPR Provinsi Papua bersama Bapak Rektor dan Bapak Ibu dosen dari Universitas Cendrawasih. Dengan hormat kami undang Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk pimpin kita dalam doa. Kepada Ibu kami persilakan. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ketua DPR, Bapak Simbiak, orang tua kita, dan Bapak Pendeta, Pak Persatu, dan semua Bapak Ibu dosen, ketua program studi, para pembantu dekan, dan semua anak-anak mahasiswa yang kami banggakan. Sebagai orang percaya, kita mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kampus Uncen yang ada di Biak. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada-Mu, ya Bapa, di dalam Kristus Yesus. Sebab hari ini Engkau membuat sebuah peristiwa besar bagi kami keluarga besar Uncen, di mana Tuhan hari ini Peskadeu Biak boleh kami datang di sini Tuhan bersama Bapak Rektor, Bapak Ketua DPR dan semua jajaran hadir pada saat siang sampai dengan sore hari ini Tuhan melaksanakan pembukaan kuliah semester ganjil tahun 2022-2023. Bapa di surga, kami percaya bahwa ini bukan kebetulan, tapi lembaga ini, Universitas Cendrawasih hadir di tanah Papua untuk mengangkat peradaban, pembangunan, sumber daya manusia yang ada di atas tanah Papua ini. Dan hari ini Tuhan, kami ada di Kota Biak, di mana Tuhan Peskadeu Biak boleh menyelenggarakan pembukaan kuliah. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau hadir di tempat ini dan Engkau sendiri yang memimpin Peskadeu Biak ke depan. Dan dari sini Tuhan, banyak generasi muda yang ada di Kota Biak, pengembangan sumber daya manusia di kota ini. Bahkan dari kota ini banyak anak-anak Papua akan datang untuk studi di sini Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami serahkan sepenuhnya semua pengurus yang mengelola yang ada di sini Tuhan, para pengurus Peskadeu Biak, Tuhan memberkati. Berkati Bapak Rektor Universitas Cendrawasih yang telah menggagas bahkan mendirikan program ini ada di Kota Biak Tuhan. Kami semua para dekan, para pembantu rektor, para ketua-ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi,
para dosen, para pegawai kami yang ada di Universitas Cendrawasih, Tuhan Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kota Biak. Bapa di surga, di saat ini juga kami berdoa untuk DPRD Provinsi Papua. Berkati Bapak Ketua dan seluruh jajarannya ya Tuhan dalam memimpin masyarakat rakyat yang ada di atas tanah Papua ini, sehingga melalui kepemimpinan yang ada mereka dapat memberikan kesejahteraan bagi kami seluruh rakyat Papua yang ada hidup di atas tanah ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pihak gereja, baik dari gereja Kristen Injili di tanah Papua maupun gereja Katolik, di mana Tuhan lembaga-lembaga gereja ini pertama-tama ada di tanah Papua untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dan saat ini Tuhan, pihak gereja sedang bekerja dan terus bekerja untuk pengembangan sumber daya manusia. Tuhan mampukan pimpinan-pimpinan gereja yang ada, baik di tingkat sinode, klasis, sampai ke tingkat jemaat-jemaat yang ada. Kami berdoa juga untuk pihak gereja Katolik, Tuhan juga memberkati, karena semua yang dikerjakan hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Allah. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam seluruh kegiatan ini, dari pembukaan sampai dengan selesai pada sore ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami semua, menjaga dan melindungi kami, baik yang akan kembali ke Jayapura maupun para mahasiswa-mahasiswi kami yang akan mengikuti kuliah pada semester ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak muda ini, mereka adalah generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu taruhlah hikmat akal budi kepada mereka semua. Taruh roh kerajinan di dalam diri mereka Tuhan, supaya mereka menjadi mahasiswa-mahasiswi yang bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri, tapi juga mereka mau belajar sungguh-sungguh untuk menjadi calon pemimpin masa depan negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Berkati pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tuhan. Engkau jaga lindungi Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pesekda maupun seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati pemerintah Kabupaten Biak supaya lewat kerjasama yang dibuat dengan lembaga Universitas Cendrawasih boleh berjalan ke depan dengan baik, dan melalui kerjasama yang ada pendidikan di kota ini boleh berjalan menurut kuasa dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan semua salah dan dosa kami di sepanjang hari ini, dan Tuhan ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam kegiatan pada hari ini. Haleluya, amin. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah berpengen doa penutup untuk kita semua dalam acara kuliah umum di siang hingga sore hari ini. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah itu kita akan foto. Kemudian Bapak Rektor Ketua DPR Provinsi Papua, Bapak Pendeta, Bapak Persatu, diberikan visip untuk Bapak Festus Simbiak dan Bapak Ibu dosen untuk bisa ambil tempat di depan untuk kita foto bersama, tapi kita menghadap ke depan. Ya, kita menghadap ke depan. Mahasiswa dimohon untuk berdiri. Ya, Bapak Ibu undangan dimohon untuk berdiri. Bisa ambil tempat juga di depan. Ya. Maju lagi di depan meja. Hidup mahasiswa ayam.
Satu, dua, tiga. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Siapa kita? Mahasiswa. Ulang lagi, kurang semangat. Satu, dua, tiga. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Siapa kita? Oke, kita langsung saja tinjau lokasi. Ketua DPR Provinsi Papua bersama Bapak Rektor, Pembantu Rektor 1, Bapak Pendeta, Ibu Dekan, serta Ketua Jurusan dan Kaprodi yang hadir, Bapak Ibu tamu undangan, bersama-sama untuk meninjau lokasi.